memperdaya dan mengelirukan dewan. Dan saya minta dengan izin Tan Sri, kita baru je doakan supaya Allah berikan hidayah biar ianya berjalan dengan adil. Saya ingin membaca surat ini untuk membuktikan bahawa memang dia tidak sedang berusaha untuk mengelirukan dewan. Salam. Tan Sri. Salam, duduk dulu salam. Ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat. Malangnya bagi ahli-ahli yang berhormat yang pandai-pandai dan bijaksana. Ahli-ahli yang berhormat bukan duduk di atas ini mentafsir. Kuasa speaker adalah mentafsir. Sama ada sesuatu perkara itu, ahli yang berhormat. Peraturan mesyuarat 42. Jangan bangkitkan peraturan mesyuarat kalau ahli yang berhormat sendiri tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Nanti dulu. Yang berhormat berdiri pada tempoh hari mengatakan bahwa Menteri Kerja Raya menyeliwing dewan. Dan yang berhormat sebut 36.12. Saya paham maksud 36.12. Saya bandingkan dengan maklumat yang saya terima. Apabila saya timbang, saya tidak nampak bahwa ada prima facie. Maka itu saya berbuat demikian. Kalau yang berhormat tidak juga bersetuju dengan keputusan yang saya antar kepada yang berhormat melalui surat, seperti biasalah yang berhormat, jangan kita bertengkar di sini. Bawalah usul persendirian. Karena yang berhormat sendiri tahu bahwa apabila sudah saya buat keputusan, saya tak boleh tarik balik. Seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih Tan Sri Speaker atas penjelasan yang sebegitu. Tetapi saya perlu jelaskan. Yang pertama, Tuan Sri Speaker sendiri menyebut bahawa menteri diminta memberikan penjelasan dan ini tidak dilakukan. Saya terima surat. Dalam surat ini jelas bukti bahawa memang dia telah berusaha untuk mengelirukan dewan. Kerana dia menggunakan istilah-istilah teknikal, mungkin Tan Sri Speaker tak faham. Tapi bila dia sebut tentang skala JKR, tidak mengambil indah apa jenis kerja yang dilakukan. Ini adalah bukti bahawa salam, dengan datangnya salam, segala peralatan salam, untuk hospital itu, salam, 40% ya, salam, daripada kerja-kerja itu akan salam, selesai. Salam. Itulah tadi salam. Awal-awal lagi saya mengatakan bahawa malangnya bagi ahli-ahli yang berhormat, yang bijaksana, yang pandai-pandai, menurut tafsiran saya. Ya betul Tan Sri Speaker, tetapi mungkin lebih baik sekiranya pada ketika surat ini diserahkan pada Tan Sri Speaker, Tan Sri Speaker pun panggil saya kerana saya yang membawa usul. Dan daripada penjelasan yang diberitahu, memang jelas ianya tidak boleh dinafikan bahawa dia telah mencuba mengelirukan dewan. Malahan dalam jawapan ini, dia cuba memesongkan isu pula. Dia kata kontraktor utama tidak dapat menyiapkan. Saya tidak bertikaikan kontraktor utama tidak boleh menyiapkan. Saya menyatakan bahawa subkontraktor utama telah menawarkan kepada pihak JKR untuk menyelesaikan kerja-kerja itu. Kenapa menteri tetap ingin tender beri dengan harga yang lebih tinggi salam, dan tempoh masa kerja yang lebih panjang? Peraturan mesyuarat 43, ahli yang berhormat tidak berpuas hati, tolong bawa usul persendirian di bawah peraturan mesyuarat 43. Jangan kita bertengkar sini yang berhormat. Tolong. Tan Sri, saya tidak mahu bertengkar, saya nak minta petua daripada Tan Sri. Tan Sri merujuk kepada peraturan 42. Ya. Namun peraturan 42 itu hanya membicarakan perkara bahawa ketika pengerusi sedang berucap, maka yang lain tidak boleh ganggu. Saya ingin mendapat petua daripada Tan Sri yang mengatakan bahawa Tan Sri ada hak mutlak untuk tafsir peraturan. Di peraturan yang mana Tan Sri? Saya nak minta panduan daripada Tan Sri. Yang berbuat maksudkan ini, saya dengan masalah dengan Sa'alam atau apa? Secara keseluruhannya, daripada semalam Tan Sri menggunakan kuasa bahawa setiap Tan Sri setiap peraturan mesyuarat yang berhormat, saya yang tafsir. Peraturan yang mana itu Tan Sri? Kan sudah disebut perkara kemarin, 99. Baik. Tengok, lepas itu 43. Baik, apa keputusan tidak boleh sama sekali saya tarik balik ataupun di majlis yang review?
baca yang berhormat. Jadi apabila yang berhormat faham itu, tolong lagi jangan ganggu. Kena peraturan Mas'ud 42 mengatakan bahawa apabila yang berhormat menyampuk, janganlah yang lain bising. 99 Tan Sri tidak menyebut. Tan Sri Speaker, saya cukup kecewa kerana saya melihat dalam kes yang jelas, nyata, ada bukti-bukti yang nyata. Menteri diberikan perlindungan. Langsung salam. Tidak salam. Perlu memberikan penjelasan. Salam. Sedangkan ketua pembangkang yang bukan merupakan seorang menteri, dia tidak ada akses kepada informasi, maklumat. Salam. Tapi dia dikenakan 36-12. Mukadimah saya ialah saya kata malangnya bagi ahli yang berhormat. Saya yang menafsir. Tugas saya. Mungkin besok lusa bukan saya. Orang lain mungkin yang berhormat sendiri duduk di sini. Jadi banyak lagi yang berhormat yang malang juga pada ketika itu. Yang berhormat, peraturan mesyuarat 42. Itu sangka jahat, Tan Sri. Jangan bertengkar dengan saya yang berhormat. Kalau tidak puas hati, peraturan mesyuarat 43. Kalau saya jadi speaker, Tan Sri, saya tidak akan mengecewakan mana-mana pihak. Yang berhormat, duduk yang berhormat, duduk yang berhormat. Bukan yang berhormat yang lain, duduk yang berhormat. Saya mendoakan yang berhormat, mudah-mudahan. Saya lah pertama orang yang mendoakan yang berhormat. Mudah-mudahan pada ketika itu kita sama-sama masih hidup untuk menyaksikan. Sudah. Tan Sri. Sudah yang berhormat. Menteri telah berusaha untuk mengelirukan Dewan. Jawapan dia mengesahkan ni, Tan Sri. Boleh tak saya minta sekali lagi izin daripada Tan Sri untuk baca suratnya dan menjelaskan di mana ianya merupakan satu pengakuan bahawa dia sedang berusaha untuk mengelirukan Dewan. Boleh tak? Saya minta izin. Yang berhormat, saya tidak membenarkan pasal masa yang berhormat. Saya baca dulu peraturan 43. Peraturan Tan Sri. Tan Sri, sepatutnya Tan Sri hari itu menteri harus membuat penjelasan di Dewan. Sepatutnya dia perlu didengari oleh kami semua. Yang berhormat, pukul sena. Duduk dulu yang berhormat. Tangkap batu dulu. Wajar untuk beliau. Pukul sena. Duduk dulu pukul sena. Nanti dulu yang berhormat 4. Nanti dulu satu-satu. Lain kali yang alih-alih berhormat, janganlah kita bermesyuarat dengan bil-bil ke apa. Kita orang bahas saja peraturan mesyuarat. Nanti dulu. Kalian berhormat, dulu. Nanti dulu yang berhormat, nanti dulu. Yang berhormat, dalam peraturan mesyuarat tidak ada mengatakan bahwa untuk saya buat tindakan terpaksa semua dengar. Oleh karena yang berhormat mengeluarkan satu perkara spesifik di antara yang berhormat dengan menteri. Maka sebelum saya buat tindakan, yang juga sudah saya buat sebelum ini, kadang-kadang saya tulis surat untuk tidak menghabiskan masa. Saya mengharapkan bahwa tindakan saya itu diterima dengan hati yang terbuka. Apabila sudah saya bagi begitu yang berhormat, bermakna itulah keputusan saya. Apabila saya menurunkan tanda tangan itulah keputusan saya, maka yang berhormat baca peraturan mesyuarat 43. Itulah keputusan saya. Majlis sekarang ini pun tidak boleh untuk review keputusan saya. Peraturan mesyuarat 43. Maka itu setiap kali saya bertindak yang berhormat, saya bertanggung jawab. Sudah saya sebut beberapa kali, saya bertanggung jawab. Kemarin saya sebut juga, saya tidak mempunyai aspirasi untuk pergi Putrajaya. Saya duduk sebagai speaker saja. Waktu mesyuarat jangan ada pertengkaran. Itu bukan isunya, Tan Sri. Siapa nak pergi ke Putrajaya ataupun sebaliknya, tak ada kena mengena, Tan Sri. Tan Sri tak nampak. Ini satu helah untuk melengah-lengahkan aturan keputusan mesyuarat. Peraturan mesyuarat apa? 43. Tan Sri. Ini bukan speaker. Tan Sri. Tan Sri yang dipertua. Tan Sri sebut berulang kali dengan tegas. Seolah-olah tegas. Tengok. Ini peraturan mesyuarat dan timbulkan apa? Berulang kali sebut keputusan saya muktamad tak boleh disoal muktamad. Saya nak tanya, kalau benar keputusan ini muktamad,
Tan Sri bagi laluan untuk datang kuasa hak, pembatang PAU akan dibenarkan untuk menjawab. Mengapa? Maknanya muktamad itu sebelum ada arahan lain yang muktamad. Yang berhormat, yang berhormat, yang berhormat, yang berhormat, yang disebut beberapa hari ini tidak ada peluang bagi pembatang PAU untuk menjawab. Tidak ada natural justice, tidak ada apa-apa. Ingat yang berhormat, sewaktu Alil yang berhormat bertengkar dalam diwan ini mengenai dengan soal itu, yang berhormat telah diberi satu minggu untuk menjawab. Gombak, 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 gombak. Yang berhormat, yang berhormat, yang berhormat, Halil yang berhormat. Jangan putar balik mata. Jangan putar balik mata. Ini memberi jawapan dalam majlis dan jawapan kuasa berbeza. Duduk dulu. Saya terpaksa menjawab kepada apa yang berbuat hujah. Duduk dulu, jangan dulu buat conclusion. Jangan saya tidak bermaksud jawatan kuasa macam. Ya. Duduk dulu yang berhormat. Duduk yang berhormat. Duduk. Duduk. Oleh karena sekarang ini itulah menjadi pertikaian. Tunjukkan kepada saya mana satu peraturan mesyuarat yang saya langgar apabila jawatan kuasa membuat keputusan. Tunjuk satu-satu. Tan Sri. Sri Rojo, bila saya sebut kenyataan Tan Sri. Peraturan mesyuarat yang berhormat. Ya, saya sebut tadi. Yang saya langgar. Keputusan muktamad tadi. Mana satu? Tidak kena mengena dengan ini yang berhormat. Nah, yang tidak mengena dulu. Dengan apa yang disebut dengan jawatan kuasa. Dengar dulu. Dah sebut saya tiga kali dia. Dengar dulu. Yang bimbang sangat apa? Nak gantung-gantung kemudian. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Tan Sri, jangan masuk perangkap dia orang ni. Dia orang nak melengah-lengahkan. Dalam hal nak lengah-lengahkan. Jangan masuk perangkap yang lain. Tan Sri, peraturan 43. Tan Sri pakai peraturan 43. Dia tak apa. Anak batu. Dia orang nak lengah-lengahkan. Tan Sri yang dipertua. Alil yang berhormat, ada pilihan. Ini game untuk melengah-lengahkan aturan urusan mesyuarat. Tangga batu dululah. Kita ada aturan urusan mesyuarat. Tumpat. Peraturan mesyuarat mana ni? Tangga batu. Salam. Peraturan mesyuarat mana ni? Keputusan pengerusi muktamad. Tan Sri. Balik-balik pada isu ni, Pak Tan Sri. Tan Sri salam, telah menyebut. Salam. Tan Sri telah menyebut. Pada hari itu, bila saya membawa 36-12, Tan Sri kata hari Isnin, Menteri jawab. Itu keputusan muktamad. Kenapa berubah-ubah? Ini yang menjadi pertikaian. Sama seperti mana dalam kes ketua pembangkang. Tan Sri dalam dewan, dalam handset jelas disebut bahawa yang berhormat akan dibenarkan untuk membela diri depan jawatan kuasa itu sendiri. Itu muktamad. Kenapa berubah-ubah? Yang berhormat. Sila tempat. Tan Sri, berbalik masih dalam kes Shah Alam ini, Tan Sri. Saya ada di Dewan apabila Shah Alam menyatakan tentang yang berhormat Menteri telah mengelirukan Dewan. Dan saya dengar Tan Sri bagaimana yang Shah Alam sebutkan, menyetujui dan mengarahkan Menteri untuk memberi jawapan seminggu kemudiannya. Itu dalam Dewan. Itu pertuduhan yang dibawa mengikut 13.6.12 oleh Shah Alam.
kalau tidak ada apa-apa keputusan yang terbuka perbahasan dalam dewan dalam kes yang dibawa oleh Shah Alam ini, maka kalau Tan Sri hanya menolak mengikut surat yang diputuskan oleh menteri, bermakna bahawa tuduhan Shah Alam itu mengelirukan. Makanya Shah Alam pula perlu dituduh di bawah 36.12 kerana telah mengelirukan dewan, mengatakan menteri mengelirukan dewan. Jadi implikasi daripada keputusan Tan Sri tidak membenarkan Shah Alam membuka kes ini, membahaskan kes ini dengan terbuka, implikasinya amat buruk kepada sahabat saya yang berhormat Shah Alam. Jadi saya mohon Tan Sri supaya benar-benar membuka balik isu ini supaya kita jelaskan di dalam dewan yang mulia ini. Tan Sri, pasal jelas Tan Sri, dalam surat menteri jelas. Ali yang berhormat. Ali yang berhormat. Ali yang berhormat. Ali yang berhormat. Malang juga mungkin bagi diri saya karena saya bukan berhadapan dengan yang berhormat berbahas. Belum pernah saya tunduk dalam berbahas dengan yang berhormat. Termasuk pematang pau saya sanggup lawan. Bila-bila. Nanti dulu salam, nanti dulu salam, nanti dulu. Bukan soal nanti dulu. Berhentilah. Berhenti, berhenti kita lawan. Maklum, isu pribadi. Kalau nak jadi speaker, jangan pernah lawan. Speaker sepatutnya itu sudah tak ada. Gomba, itu yang Gomba, Gomba, you are politician, you can come over any time. Let me when I'm around already. Boleh, tidak apa-apa. Yes. Sudahlah, sudahlah, Padang Serai, sudahlah. Sudahlah, sudahlah. Tan Sri. Shame on you. Kita hormat Tan Sri macam bapa kita. Kita hormat Tan Sri. Tapi Tan Sri cabar mencabar ini salah Tan Sri. Menteri Kultura. Tan Sri cabar saya. Okey? Tak. Tan Sri speaker cabar saya. Saya ingat dewan ini bukan tempat saya nak jawab. Kerana speaker kalau nak cabar di luar, jangan di sini. Kalau speaker nak tunggu tu, kalau saya tidak ada jawatan speaker. Ya. Ya. Saya cabar Tan Sri letak jawatan. Mari kita bertanding. Speaker. Ya. Speaker masih nak mau letak jawatan dulu. Speaker. Sudahlah, sudahlah. Hanya berhormat sudahlah, sudahlah. Hanya keluar. Tansri. Sudah. Ini gombak kurang ajar. Jangan yang membela gombak. Jangan sampai kurang ajar. Okey. Tak apa. Balik. Jangan diri. Jangan gombak. Tansri. Tansri speaker. Kita ada usul Tansri speaker. Dan apapun yang dibangkitkan oleh yang bermakna matang pak akan dibahas Tansri. Bagi kita peluang nanti kawan-kawan daripada pembangkang. Kita teruskan. Dan juga barisan nasional akan memfasiskan usul ini. Kita jangan berhenti untuk mengatakan di pusat. Itu peraturan mesyuarat. Sudah. Kita bagi salam dulu salam kepada mereka untuk berucap juga nanti. Biar saya bercakap dulu memberi penjelasan. Awal-awal tadi saya sebut Jakarta Malang bagi kamu. Bermakna saya bercerita begitu karena saya tahu setiap tindakan saya tidak akan diterima dengan hati terbuka. Walau bagaimanapun, nanti dulu hal yang bermakna. Walau bagaimanapun, apabila saya buat keputusan, saya mengambil tanggung jawab itu yang berhormat. Kalau pemikiran Ali yang berhormat tidak betul, peraturan mesyuarat mengatakan 43 majelis pun tidak boleh review dan saya tidak boleh tarik balik. Maka buat usul, nanti dulu salam. Nanti dulu. Nanti dulu. Lepas itu tumpat berdiri. Memberi penjelasan lagi dan tafsiran. Maka respon saya spontan ialah. Saya kata Malang bagi saya mungkin juga. Oleh karena saya tidak berhadapan dengan ahli yang berhormat yang lain untuk berbahas. Karena saya pun ada pendapat, saya boleh juga pertahankan pendapat saya. Maka itu terus saya mengatakan bahwa dengan pematang pau pun, saya tahu dia ahli bahas. Kalau saya berani berbahas dengan pematang pau, bermana sama dengan berhormat yang lain pun saya berani. Itu nanti dulu yang berhormat, nanti dulu yang berhormat. Nanti dulu, nanti dulu. Padang Serai, nanti dulu. Nanti dulu yang berhormat. Tansri berdua. Tansri putri. You made the
Tan Sri Tua. Sudahlah. Saya yang tadi berdiri pematang pau, saya suruh pematang pau duduk dulu. Jangan dulu yang bermat. Ini petua yang Tan Sri sebut pada hari Isnin yang lalu. Dalam hansat hari Isnin 13 Disember. Tan Sri menyebut berkenaan dengan peraturan mesyuarat 36-12. Tan Sri sebut, saya... Yang berhormat. Applicable, either way, Tan Sri sebut di sini dan ada tercatat dalam hasad ini. Dalam kes Shah Alam bermakna, sekiranya Shah Alam tidak dibenarkan membawa usul itu, Shah Alam harus dituduh di bawah seksyen yang sama. Atau peraturan mesyuarat yang sama. Ini Tan Sri punya petua pada hasad hari Isnin yang lalu. Yang berhormat. Tan Sri. Kalau ada yang berhormat faham dengan 36-12. Intention mesti ada, niat untuk berbohong. Kalaupun saya sebut either way yang berhormat, saya bukan buat tuduhan. Orang sebelah buat tuduhan, bukan saya. Tan Sri. Pada ketika itu saya menyebut, saya ingat apa yang saya sebut. Saya kata, untuk kementerian yang berkenaan, sila buat penjelasan. Dan saya bagi masa. Hal yang berhormat. Kalau ahli yang berhormat mau bersidang juga, kita bersidang dengan cara baik. Kalau ahli yang berhormat juga buat kecoh begini, terpulang sama ahli yang berhormat. Tan Sri Speaker. Tan Sri, Mukadimah Tan Sri, malang bagi Tan Sri. Sekarang ini saya pun nak bawa mengeluh. Usul yang berhormat. Saya pun nak mengeluh. Malang bagi kami, semua yang kami kata, Tan Sri lihat sebagai satu attack atas peribadi Tan Sri. Itu tidak benar. Macam hari itu, bila balik pulau sebut, dia mewakili golongan muda. Nak bawa pandangan muda. Tan Sri dah terus menganggap ianya satu cabaran dan satu ancaman atas diri Tan Sri. Dan menjawab, saya bukan tua. Ada yang lagi tua. Why do you have to take this thing so personally? Kita membawa satu case. Yang berhormat salam. Ya. Kita yang malam salam. Kita di sini. Saya tahu yang jahat, yang kita kata. Ya, terima kasih salam. As an affront your position. Salam, this is not the case. Kita nak cuba membawa saya satu tahu, usul penjelasan. Mengapa menteri dengan suratnya sendiri membuktikan bahawa dia nak cuba mengelirukan dewan. Saya minta izin sekali lagi Tan Sri. Biar saya baca surat ini. Supaya jelas kelihatan bahawa usul yang saya bawa memang berasas. Saya setuju Tan Sri. Boleh saya bawa? Baca. Buat usul yang berhormat. Apa masalah Tan Sri? Tan Sri, saya fikir apa masalah untuk Tan Sri memperbetulkan kesilapan Tan Sri? Kami... takkan Tan Sri tak salah, ada buat kesalahan. Kami tidak tahu nak menggunakan. Dia bukan malaikat. Saya tidak tahu nak menggunakan peraturan mesyuarat untuk membawa Tan Sri supaya dikeluarkan daripada dewan ni. Atas kesilapan yang telah Tan Sri lakukan, membuat pentafsiran yang tak betul dan tidak menunaikan janji Tan Sri. Tan Sri Speaker. Fokus nak duduk. Tan Sri Speaker. Duduk balik pulau. Kalau Shah Alam perlu dirujuk kepada jawatan hak dan kebebasan. Duduk. Kepada menteri. Kalau menteri bawa jalan. Kalau tak bawa apa boleh buat? Ya. Saya rasa betul. Ini pandangan, takkan tak boleh bagi pandangan pun. Tadi Tumpat mengatakan bahawa Shah Alam patut dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Saya setuju Tan Sri kalau menteri merasakan itu penting. Jadi kita tunggulah keputusan menteri. Selain daripada itu, kita teruskan perjalanan mesyuarat Tan Sri. Terima kasih. Tan Sri, hak bawa tu SKM tak kata hanya untuk menteri. Ni dia bila berkenaan dengan menteri nak bawa. Bila salah nak bawa, tak boleh. SKM tak ajar macam tu pun. Tak ada. Yang berhormat, SKM tak cakap begitu. Peraturan mesyuarat 43 cakap yang berhormat. Tan Sri. Macam mana yang Tan berhormat? Tan Sri. Tan Sri, saya baca Tan Sri. The regime of law in UK
is not secretive regime like Malaysia. Tan Sri, Tan Sri, sana kita tak dapat maklumat, sini kita tak dapat maklumat. We can only ask point of clarification. Papa Tampau tak cannot throw allegation. Menteri kena clarify. Sini mana ada Freedom of Information Act? The factual metric are different. Tunggulah yang berhormat, kalau ada kerajaan yang ubah semua peraturan mesyuarat ini yang yeah. buat macam UK, tunggulah. Ubah. In no way, Speaker. Member Parlimen can throw allegation, no information. Siapa saja salam, dari salam. Kerajaan. Padang Serai. Siapa Padang saja Serai. Dari kerajaan. Padang Serai. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Kalau saya kata ahli yang berhormat ingkar, lepas itu saya arah keluar, ramai yang mengatakan bahwa saya victimize. Yeah. Tapi dengan tabiat begini macam mana? Tan Sri Speaker, I apologize. Sya'alam, saya sudah baca itu surat, maka saya kirim sama Sya'alam. Itu tindakan saya, kita berbalik kepada 43. Yeah. Walaupun Sya'alam baca juga, begitu juga keputusan saya. Tan Sri. Macam mana? I apologize. Dengan izin, I apologize. I take offense at your statement. Tunggu sampai ada kerajaan Pakatan Rakyat. Ini tak patut disebut. Tak kisah siapa yang memerintah. Yang berhormat. Speaker yang duduk mesti non-partisan. Yang tapi berhormat, yang berhormat. Ini peraturan mesyuarat daripada zaman dulu lagi. Semua yang kita kata tak betul. Apabila ada bukti yang nyata, Tan Sri tak nak benarkan saya bentangkan. Panggillah menteri yang tengah duduk minum kopi kat dalam tu. Hadir di dalam sini. Biar dia bela diri dia sendiri. Ini dia kata, sistem pemantauan skala JKR juga sebenarnya tidak membezakan. Dia baca surat tu, Tan Sri. Tan Sri tak izinkan dia baca juga. Tak baca semua. You cannot be partisan. Dalam 2-3 hari kebelakangan ini, semua kenyataan-kenyataan Tan Sri macam seolah-olah menganggap kita ni melawan Tan Sri. Tan Sri, kalau saya cakap Tan Sri, menteri, kenyataan yang Sya'alam ini tak betul. Dia tak akan ambil bagat, ini tak baik. Macam seolah-olah rambut dia rambut palsu. Tan Sri, kenyataan Sya'alam ini tak kalau betul. Panjang, dia nampak hudur. Tapi Speaker membuat keputusan saja, melalui you take it as an attack apa on yourself. Yang diperuntukkan di dalam kita peraturan mesyuarat. You must be fair and you must be neutral. Kalau mau mengubah peraturan mesyuarat, tunggulah sampai ada kuasa-kuasa lain yang boleh mengubah peraturan mesyuarat. Kenyataan Speaker itu betul. Ini tidak menghina Sya'alam. Tan Sri, yang Sya'alam panggilkan Tan Sri. Tan Sri sendiri mengikuti bahawa Sya'alam senantiasa membangkitkan kes hospital di Sya'alam itu, Tan Sri. Itu yang dikatakan oleh itu, Speaker. Sya'alam telah berjuang untuk kes hospital Sya'alam ini berkali-kali. Dan kalau ini bukan masalah kemanusiaan, kalau ini bukan masalah rakyat, kalau ini bukan masalah negara, apa lagi yang Tan Sri kita nak perjuangkan dalam Dewan Rakyat ini? Kalau semua sekarang dibawa ke dalam Dewan ini, kalau semua masalah yang dibangkitkan oleh pembangkang dibawa ke dalam Dewan ini, saya rasa kita tidak boleh menteri yang ada di dalam Dewan. Bukan online lagi, sama kerajaan boleh, mahkamah boleh dibawa. Ini dalam Dewan. Kita berharap saya
Ahli yang berhormat, ahli yang berhormat, sudah saya dengar semua yang berhormat, dan saya mohon kerjasama daripada semua, biar usul dibuat, lepas itu dapat kita bahas dengan sebaik. Sila, Menteri. Usul, kita minta usul, usul Shah Alam. Kita minta Shah Alam punya permintaan. Tan Sri tangguh tadi saya duduk tiga kali to allow me to say a few words. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Dalam yang berhormat. Ya. Selepas yang berhormat saya mohon kerjasama daripada semua. Sudahlah. Saya sudah dengar pokok sena. Sudahlah pokok sena. Ya. Pokok sena. Kita mohon kerjasama. Sudahlah. Menggunakan Shah Alam. Ya. Keadilan kepada Shah Alam. Betul. Tan Sri yang berhormat, Ketua Pembangkang sekarang sedang bercakap. Selepas Ketua Pembangkang bercakap, biarlah kita bersuara dengan baik. Biar Menteri kepada Menteri panggil. Apapun yang berhormat cakap, saya dengar. Selepas Ketua Pembangkang bercakap, kami mohon kerjasama Menteri untuk membenarkan Shah Alam membaca surat jawapan untuk Menteri. Itu saja, kerjasama itu saja yang kita minta. Apa masalah Tan Sri untuk nak membenarkan Shah Alam membaca surat? Kalau yang berhormat begini juga, saya panggil Menteri untuk... Terima kasih. Tan Sri, walaupun wajar Tan Sri beri ruang kepada Shah Alam membaca surat itu. Dan Tan Sri mengatakan ini keputusan 43 Muktamad. Saya sebut tadi keputusan Muktamad Tan Sri sebelum ini. Iaitu bertarikh 10 Mac yang mula yang menyatakan bahawa seorang yang dirujuk ke jawatankuasa seperti mana disebut dalam usul 36-12 perlu untuk dibahas sama ada majlis bersetuju untuk yang berhormat demikian dihantar ke jawatankuasa. Itu keputusan Tan Sri. Kemudian Tan Sri menyebut selepas itu jawatankuasa akan menyelidik, memanggil ahli yang berhormat berkenaan perhormatan PAUD. Bukan sekat itu, memanggil saksi-saksi, dokumen-dokumen, barulah jawatankuasa membuat perumusan dan rekomendasi kepada majlis untuk dibahas semula. Tan Sri, ini keputusan Tan Sri. Kemudian tidak ada pembatalan, cuma Tan Sri menyebut Pemerintah PAUD telah memberi penjelasan. Kenyataan itu mengelirukan Dewan. Kerana penjelasan itu dibuat sebelum Pemerintah PAUD dirujuk ke jawatankuasa. Bila saya dirujuk ke jawatankuasa, saya pergi dan keputusan itu hanya sama ada peguam boleh bersama atau tidak. Kemudian diminta tinggalkan sidang. Sampailah hari ini tidak dipanggil. Saya oleh demikian mempersoalkan mengapa Tan Sri boleh buat keputusan kemudian nak pertahankan keputusan dengan memberikan fakta yang salah dan mengeliukan Dewan, iaitu saya sudah memberi penjelasan. Padahal penjelasan Tan Sri buat kenyataan itu sesudah penjelasan yang diberi tempoh satu minggu. Kemudian Tan Sri buat ini dalam handset. Keputusan Tan Sri berulang kali sampai telinga dengar dan muktamad. Bukan main hebat dan tegas. Tetapi dalam kes ini, boleh pula tak muktamad. Boleh pula pindah. Sebab itu kita tanya, Tan Sri, muktamad ini muktamad fatwa arahan mana? Asyik. Nah, begitu berkuasakah dalam rekod kita, inilah satu-satu sekali jatuh kuasa hak keistimewaan. Tak panggil orang yang dituduh. Ya. Begitu power ke EPCO ini mempengaruhi Tan Sri. Masih Alim Berhormat. Alim Berhormat. Saya mendengar dengan cukup teliti. Saya janji dengan yang berhormatan PAU menimbulkan itu walaupun tidak akan mendengar dengan apa masyarakat. Saya jawab. Tuan Speaker, point of order. Point of order. Buat gelugur, saya belum siap lagi untuk menjawab kepada berhormatan PAU. Point of order. Point of order, Tuan Speaker. Point of order. Saya respons dulu kepada berhormatan PAU. Sebelum respons, point of order. Ada kaitan dengan respons. Ini Bukit Gelugur lebih berkuasa lagi. Tuan Speaker, sebelum saya respon terpaksa saya dengarkan Bukit Gelugur. Point of order. Tuan Speaker, point of order. Saya respon dulu kepada Matang Pau Bukit Gelugur. Ada kaitan dengan apa yang dikatakan tadi.
Point of order. Bukit Gelugur, saya dengar dulu, saya respon kepada Matang Pau, baru saya benarkan point of order. No, Tuan Speaker, ini harus Bukit Gelugur. Tuan Speaker, dengar dulu. Don't panic. I am not panicking. I answer this first, then I will entertain you. There is a connection. Ada kaitan dengan apa yang harus dibangkit tadi. Point of order. Sila. Point of order. Kalau ada kaitan. Ada kaitan. Point of order peraturan mesyuarat 71. 71. Sila baca. Kuasa Tuan Speaker. Utama. Dalam ini hal Tuan Speaker ada konflik of interest. Lebih baik Tuan Speaker undur diri. Tuan Speaker, dengan izin, you have lost the moral authority to sit in the chair. Alam hormat, senyap alam hormat. You have profit. Bukit Gelugur kata tadi, jangan panik. Saya tidak perlu panik. Tuan Speaker, sila. Listen to me, Tuan Speaker. Tuan Speaker. Alia berhormat. Alia berhormat. Sudahlah, Alia yang berhormat. Ini Bang Briza, masih salah ini. Tuan Speaker, proceed. Saya belum habis. Ya, sila. Apa yang saya mengatakan tadi, Tuan Speaker? Tuan Speaker has lost the moral authority to sit in that chair. Yes. Dan oleh itu, lebih baik Tuan Speaker berundur diri. Letak jawatan. Bolehkah saya dapat satu Tuan Speaker ruling? Ada conflict of interest? Yes. I will give you a ruling. If you finish? No. Give a decisive ruling. Don't be indecisive. Okay. If you finish? Yes. Okay. Respon saya kepada Pematang Pau. Pematang Pau, saya bagi peluang untuk berucap. Lepas sudah kati sama Bukit Gelugur. Saya dengar. Selepas ini, Alia yang berhormat, apapun keputusan saya, terpaksa kita lanjutkan. Waktu saya mempengurusi, ketika Alia yang berhormat Pematang Pau dirujuk kepada jawatan kuasa, pada ketika itu keadaan kecoh, di mana saya mengatakan bahwa kalau ada usul begitu untuk dirujuk, ini kejadiannya. Tetapi Alia yang berhormat, yang harus kamu tahu dalam soal ini ialah bukan saya yang memutuskan. Saya cuma mempengurusi. Saya tidak mengundi pun. Saya tidak ada hak mengundi waktu mempengurusi. Pada mesyuarat penghabisan, satu usul dibawa oleh Alia yang berhormat. Ali, Bukit Gelugur ada. Maka apabila kita tengok peraturan mesyuarat 83/11, bermakna dia tidak melanggar pun peraturan mesyuarat. Dan apabila semua usul dibentang, disokong dan diundi seperti dalam penyata, itulah keputusan, maka dirujuk kepada majelis. Dalam majelis ini pun bukan saya yang membuat keputusan. Itu makanya dalam peraturan mesyuarat 43, kalau ada ahli yang berhormat yang tidak bersetuju dengan apa yang saya sebut, boleh buat usul sendiri. Dan waktu mesyuarat dalam jawatan kuasa, apapun yang saya sebut dalam mesyuarat ini, oleh karena ada usul daripada ahli jawatan kuasa mengatakan bahwa tidak payah memanggil saksi oleh karena dengan ini 83/11, bukan keputusan saya. Saya cuma buat nyata. Saya tidak mengundi pun. Saya cuma leading. Alia yang berhormat, macam sekarang lah saya mempengurusi. Usul dibuat, saya persetujui, saya jadi sasaran. Itu untuk Pematang Pau. Tan Sri. Sekarang nanti dulu yang berhormat. Nanti dulu. Ini untuk Bukit Gelugur. Bukit Gelugur, saya cukup hormat kepada Alia yang berhormat yang lama berkhidmat di parlemen.
Ahli yang berhormat, diam dulu. Saya mengharapkan bahwa seperti di mahkamah, pernah di suatu ketika dulu saya pun pengamal guaman, di mana apabila kita tahu sesuatu perkara yang boleh membantu mahkamah, maka kita walaupun peguam di sebelah harus memberitahu kepada mahkamah. Saya mengakui saya tidak tahu semua, tetapi saya cuba untuk mengerti semua. Dalam soal ini, interest ini, pada tahun 1961 di Wasasimila case like this, hal yang berhormat, perlantikan saya adalah di bawah peraturan masyarakat 80. Cek. Hal yang berhormat, peraturan masyarakat 80. Can you help me to check peraturan masyarakat 80? In other words, saya secara otomatik dalam peraturan masyarakat 40, apabila sesuatu perkara dirujuk kepada jawatan kuasa dan hak, I am ex officio chairman. I don't vote. But in my case, you've made the decision and you gave this letter. You're not just ex officio. You have made a decision saying that tidak bercanggah. Salam, tidak ada kena mengena dengan apa yang dicerita ini, salam. Mengapa tolonglah dalam kes ini, Tansri sudahlah boleh buat keputusan? Sudahlah. Tan Sri, soal jawatan kuasa hak, Tuan Sri minta mengundi. I will give you the reference in 1961. I got it. Tidak ada conflict of interest oleh kerana jawatan saya adalah dilantik di bawah peraturan masyarakat 80, ada kaitan dengan perlembagaan. Saya adalah ex officio member of privileges committee. Maka tidak timbul conflict of interest. Kalau timbul conflict of interest, hal yang berhormat, you enlighten me, I'm giving my fatwa. You see? Pernah dibuat pada tahun 1961. Oke. Okay. Mengenai dengan soal nanti dulu Padang Serai. Mengenai dengan soal komite. Ada disebut Griffith and Ryle on Parliament Function, Practice and Procedure. Dengar baik-baik apa yang menjadi panduan kepada saya apabila bertindak. After privilege complaint is been referred to the committee, it normally takes evidence from the complainant and from those whose words or actions are complained of. It receives evidence on the relevant aspects of privilege law in the precedence from the clerk of the house. Ini yang paling mustahak. It does not seek to act like a court of law. The precise rules of evidence is applied in a court are not applied here. Counsel are not normally heard. In those whose actions are being investigated are not usually legally represented. Bagi siapa yang minat, baca ini, Griffith and Ryle, Parliament Function and Practice and Procedure, second edition. Tan Sri, if I may. If I may, kalau dibenarkan. Yeah. I will give this. Tan Sri, kalau Tan Sri boleh bantu Dewan ini, saya yakin, saya dah baca juga, boleh bantu. The very factual metric of 1961, dengan the very factual metric case yang Tan Sri cakap tadi, totally different. Because the very setup of the legal system are different. The legal regime are different. You cannot, rule of precedent, stare decisis, can only applicable when the factual metric are the same. It's Alian, different. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat balik pulau. Tak boleh. Ahli yang berhormat balik pulau. Ahli yang berhormat yang lain. Itulah makanya mukadimah saya apabila saya sebut begitu ialah memang kena di mana-mana parlimen pun apabila ada keputusan oleh speaker kalau tidak dipersetujui buat usul. I'm not saying you are wrong. You see? I'm not saying you are wrong. But itu saya punya interpretation menurut peraturan masyarakat. If you are not satisfied, anybody not satisfied, bawa usul. Saya jemput. Salam bawa usul. Tansis, tapi semenjak bila usul kami diterima oleh speaker? Tak pernah. Tak saya pernah bawa usul 36-12. Okey. Nanti dulu. Saya putar-putar. Walaupun Duduk. Saya bawa duduk. Usul 36-12. Satu soalan yang paling valid. Bila? Rujuk kepada peraturan masyarakat 15 pula. Tidak, baca yang berhormat. Peraturan masyarakat 15 saya bukan buat. Baca peraturan masyarakat 15.
2. 15-1, 15-2. Tapi cadangan Perdana Menteri rakyat didahulukan. Alam rumah. Itulah makanya selalu saya berkata bahawa masa don't peg me into your politics. Karena tidak ada kena mengena dengan ini. Apabila yang berhormat buat usul di bawah 43, dia dimasukkan dalam ODA PIPA. Tetapi ODA PIPA itu juga bergantung kepada peraturan 15, 1 dan 2. Bukan saya yang buat ini, yang berhormat. Ya. Tan Sri, tangkan semua usul pembangkang, semua ditolak. Tan Sri, tuan ini dipukul. Tan Sri, boleh. Yang berhormat Matampau. Saya minta. Yang berhormat Matampau, can we proceed? You are the opposition head. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri sebut tadi 83-11. Tan Sri baca balik. Yang mana? Datang kuasa itu jika baik pada timbangnya, boleh enggan mendengar apa-apa keterangan yang tidak berkaitan atau mendengar cakap saksi yang degil. Tak berkaitan macam mana, saya tak pergi pun lagi. Degil macam mana, saya bawa dokumen. Saya bawa dokumen untuk ini, agreement nak tunjuk kepada terkuasa. Public relations tentang Israel dengan EPCO. Ya, macam mana nak ambil keputusan 83-11, pre-judge. Saya akan pergi dan bawa bahan yang tidak relevan. Ini Tan Sri duk sebut 83-11 ni. Tafsiran saya muktamad. Dan muktamad macam ni parah lah. Baca tak betul. Mendengar apa-apa keterangan yang tidak berkaitan. Dia tak dengar lagi. Kalau tak berkaitan, dia boleh kata. Pengurusi kata, irrelevant. Macam hakim dulu. Tak relevan. Ni tak dengar. No, yang you nak cakap tu, saya tahu tak relevan. Ini yang Tan Sri sebut ni. Maknanya begitu. Saya tahu yang pematampau, yang saya tak benar akan masuk kerana yang dia nak cakap itu semuanya tidak relevan. Hai. Boleh saya respon selepas itu pematampau Edwi Prusi. Tan Sri. Tan Sri, jangan sewenang-wenang guna 83-11. Dulu pematampau. Sebab Tan Sri guna ini kali kedua. Saya respon. Baik, terima kasih. Kali Tan kedua Tan Sri sebut dan seolah-olah muktamad dan orang semua mesti terima. Saya nak tanya, mengapa boleh buat tafsiran saya akan beri keterangan yang tidak relevan sebelum dengar saya? Datang kuasa berhak menolak mana-mana keterangan yang tidak relevan. Tetapi datang kuasa tidak berhak menafikan hak saya untuk kebukakan keterangan yang balik. Tapi Tan Sri kata kami buat tuduhan pada Tan Sri. Saya kata datang kuasa. Saya tak kata Tan Sri speaker. Ya. Tapi Tan Sri speaker duduk situ sebagai apa? Pemerhati bebas. Cuba dulu. Kemudian bila datang. Matampau dulu. Tak, saya ambil satu ayat. Pemerhati bebas ini dalam datang kuasa. Bila datang, pemerhati ini akan mempertahankan keputusan datang kuasa. Itu tidak bebas namanya. Tan Sri, sebelum Tan Sri menjawab, saya sambung perkara yang berkaitan saja. Ini berkaitan isu yang dibangkit oleh Pematampau menyoalkan kenapa keputusan yang dibuat dalam Dewan oleh Tan Sri, iaitu ini akan dirujuk kepada jawatan kuasa, saksi dipanggil semua, tiba-tiba boleh ditukar. Tan Sri bagi gambaran tadi, itu bukan keputusan saya. Saya tak undi, itu keputusan jawatan kuasa. Saya nak bagi penjelasan sedikit sebab saya ahli jawatan kuasa. Kalau kita rujuk pada proceeding pada 3 hari bulan Disember, hari di mana jawatan kuasa ambil pendirian yang lain, kita boleh melihat daripada rekod proceeding itu, Tan Sri yang timbulkan idea tidak memanggil saksi. Saya akan baca dengan izin. Saya membaca rekod proceeding. Tan Sri bermula. Selamat pagi. Yang berhormat. Saya kena baca. Yang berhormat. Saya mau baca. Saya tahu apa yang saya sebut. Sila baca. Izinkan saya baca. Ya. Lepas itu bagi tahu saya apa kesilapan saya. Bukan kesilapan. Maksud saya, Tan Sri memberi gambaran so, ini datang daripada jawatan kuasa. Bebas. Saya ingin betulkan itu sebab proceeding akan menunjuk idea itu menimbulkan daripada Tan Sri sendiri. Lepas itu baru di penyata semua akan disebut juga in verbatim. Semua itu tidak disembunyi. Ya, betul. Saya nak baca. Semua dalam verbatim. Itu hidden.
It's nothing new. Lepas Tan Sri menimbulkan itu, cadangan baru usul dibawa oleh MUA. Tan Sri menyebut surat daripada APCO. Lepas itu Tan Sri sebut peraturan mesyuarat 83/11 di mana jawatankuasa boleh enggan untuk tidak memanggil saksi. Yeah. Itu semua disebut. Yeah. Tan Sri yang memulakan idea itu. Jadi Tan Sri sambung. Jadi itu peraturan-peraturan mesyuarat yang saya rasa relevan. Apabila saya baca sendiri surat yang dikirim oleh APCO Worldwide, di situ dinyatakan bahawa CEO yang datang pada ketika itu bersedia untuk dipanggil, tetapi malangnya tidak dipanggil walaupun beliau bergegas dari Brussels untuk terbang ke Kuala Lumpur. Dalam surat APCO beliau berbohong. Dia berkata saya jawatankuasa menafikan hak saya beritahu. Itu pun bohong dalam surat APCO. Dan APCO berbohong. Tan Sri sambung, saya sudah baca isi kandungan surat itu. Dan apabila saya membaca dan merujuk kembali kepada hujah asal yang Tan Sri, dibuat kita oleh dah yang berhormat Permatan Sri, Pau, yang berhormat Permatan Pau, kita dah mula. I'm listening to all this, eh. Selepas ini saya buat ruling, we proceed. Tak boleh ini macam nak mula bahas. Dan yang lain ini semua. Benda yang tak penting. Tan Sri, kita dah bahas. Yang berhormat, yang berhormat. Kalau begitu, tadi yang ada yang berhormat, saya akan proceed dengan mesyuarat. Proceed, Tan Sri. I'm only already listening. Pematang tahun satu you. Jangan mereka, Tan Sri. Ini semua sendiwara. Ini macam sendiwara. Pelakon-pelakon ini semua ni. We are dealing with... Bukan saya yang berhormat yang akan menghukum pematang tahun. Majlis. Yeah. Tan Sri, APCO dapat 7.7 juta. Sila. Sila, Menteri. Proceed. Baik, kita tanya, kita kena hukum. Dan peraturan... Tan Sri. Mencarakan... bahawa mengikut peraturan mesyuarat 1865 dan keputusan usul yang diluluskan oleh dewan ini pada 20.2000, maka penyata jawatankuasa hak dan kebebasan tentangkan data penyedia mesyuarat di dalam dewan ini sebagai ketua jawatan mesyuarat di R3 tahun 2005 dan dipersetujukan. Ini tak betul ni. Pada tuan, kali ini ada lanjutan dan berangkat dan diputuskan di mandi 2 April 2020 yang menunjuk yang berhormat Permatan Pau kepada data kuasa hak kebebasan atas penyataan yang berawal 2019 dan April 2021 menasihati Perdana Menteri Dato' Sri Mahathir Mohamad Malaysia. Pejabat yang menentangkan data-data yang sendirinya memperjelaskan asas-asas pertimbangan kesesuan dan kuasa yang dikemukakan untuk diterima oleh majlis. Data kuasa menempati bahawa dakwaan dibuat oleh Yang Berhormat Pemerintah Pau tidak benar dan beliau telah menyalahi hak kesemewaan sebagai ahli parlimen. Jabatan kuasa mengusulkan agar Yang Berhormat Pemerintah Pau digantung tugas dan jawatannya sebagai ahli parlimen selama 6 bulan. Jabatan kuasa menabrak tindakan Yang Berhormat Pemerintah Pau. Jabatan kuasa yang telah berkutang dan jahat kepada dakwaan kita kuasa hak kebebasan. Jabatan kuasa juga meraihkan kesalahan terhadap pelakuan Yang Berhormat Bukit Global yang tidak menghormati dan kecilkan sesama ahli jabatan kuasa yang lain bagi mengelakkan supaya perkara sedikan tidak berlaku lagi di masa hadapan. Oleh yang demikian, jabatan kuasa mengusulkan supaya dikenakan pencelaan emosional oleh Tuan Ketua kepada Yang Berhormat Bukit Global. Tuan Ketua, saya mohon mencadang. Ada ahli yang berhormat yang menghukum. Ahli-ahli yang berhormat, masalah usul menteri di bawah perkara satu urusan mesyuarat sekarang ini terputus untuk dibahas. Rembau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sengaja dibuat Yang Berhormat Permatan Pau selaku Ketua Pembangkang dalam
mata rakyat secara umumnya. Jawab menang. Saya minta supaya diberi. Retak apa? Apa? Jangan Tuan Berhormat. Tan Sri telah jelas. Duduk dulu Alian Berhormat. Tak boleh dah Tan Sri. Duduk dulu. Alian Berhormat, mesyuarat ini mesyuarat kamu. Kalau Alian yang Berhormat tidak tunjukkan kerjasama, beginilah berlakunya. Mana kerana Tan Sri juga sudahlah. Alian yang Berhormat. Sudahlah. Alian berhormat. Pematang pau dia mau berucap. Oleh karena saya nampak semua di sini tidak minat, saya panggil rembau. Tetapi apabila peraturan mesyuarat jangan bising, peraturan saya jangan bising. Tantri, peraturan apalagi yang belum kita dengar mengenai dengan peraturan mesyuarat ini tumpah. Semua sudah kita dengar. Peraturan mesyuarat Tantri. Kalaupun saya buat petua kepada peraturan mesyuarat yang disebut itu yang bermat, tidak ada juga orang dengar. Jadi buat apalah kita kasih habis masa? Bagaimana ruling, Tan Sri? Yang berhormat pun sudah panggil dan disokong. Sekarang kita bahas. Tidak ada peraturan mesyuarat 80A, Tan Sri. Kita bahas. Terus panggil apa? Duduk. Untuk peraturan mesyuarat yang Bukit Gulugur bangkitkan. Ini. Peraturan mesyuarat 7-1 belum ada ruling daripada Tan Sri. Ini masalah yang berhormat sudah tadi dibentang usul, sudah pun disokong. Usul sekarang terpaksa kita teruskan. Tan Sri. Bagaimana ruling? Sebelum diteruskan. Ya, untuk persib. Peraturan. Rembau, kita maaf rembau. Oleh karena dapatkah mematang pau, dia mematang pau berucap dulu. Kita saya panggil rembau. No. Sila. Ada yang berhormat. Wait. Pematang pau berucap sekarang ini. Tan Sri Speaker, saya tak setuju kerana perlu diputuskan ruling. Belum itu. Tadi Bukit Gelugur bangkitkan. Sebelum saya... Ketua Bangga. Saya nak minta ruling berapa jumlah. Pemahal ya. Kita nak tahu bilangan nanti. Apapun peruntukan peraturan mesyuarat 80 berhubungan dengan jawatan kuasa hak dan kebebasan, kiranya pada hemat majlis telah berlaku sama ada oleh seorang ahli atau mana-mana orang lain, apa-apa perbuatan, perkara atau benda yang boleh dikenakan hukuman sebagai perbuatan menghina majlis di bawah Ordinan Majlis-Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, majlis boleh melantik suatu jawatan kuasa untuk terus menyiasat hal itu dan mengambil tindakan yang bersesuaian mengikut ordinan tersebut. Mengikut ordinan ini, Tan Sri Yang Dipertua, Fasal 20 dengan izin, any person who before the House or any committee and whether or not that person has been sworn or has made an affirmation willfully and corruptly makes a false answer to any question put to him, material to the subject of inquiry which may be put to him during the course of an examination, shall be guilty of an offence of giving false evidence and liable on conviction to the penalties prescribed therefore in section 193 of the Penal Code at 574. Shah Alam telah membangkitkan suatu soalan dan menteri telah memberi jawapan yang bertulis yang berbentuk mengikut Shah Alam, a false answer to the question. Jadi kita mestilah membawa kes ini lebih lanjut lagi mengikut kanun keseksaan Penal Code, Tan Sri. Tuan Speaker, saya minta luring dulu. Yang kangaroo court tu tolong buang dulu. Di belakang tu, Tan Sri. Tolong, Tan Sri. Kenapa panik? Tak payah letak. Panik lah, kota belut. Tak payahlah. Kangaroo.
Kangaroo. Awak tu kangaroo ke yang berhormat kangaroo? Sakit kenapa mata tu? Bukit kelungkong. Yang sakit berhormat kangaroo. Saya boleh panggil kangaroo. Yang berhormat kangaroo. Tansi Speaker. Minta Tansi tolong. Belum saya mulakan. Penting Tansi Speaker buat ruling dulu. Buat ruling dahulu. Kita mahu ada beberapa ruling yang patut dibuat. Kalau boleh termasuk dibangkitkan oleh tuduh satu. Bukit Gelugor. Mengenai tuduh satu. Bukit Gelugor membawa pertimbangan Tansi Speaker secara spesifik. Kangaroo lebih baik daripada nipas. Ada conflict of interest. Tidak boleh Tansi Speaker meneruskan. Tansi Speaker belum buat ruling tentang perkara itu. Okey. Bukit Gelugor. Alih-alih yang berhormat. Saya sudah buat ruling. Saya punya perlantikan di bawah peraturan mesyuarat 80. Yaitu secara otomatik kedudukan saya sebagai pengurusi jawatan kuasa. Pernah juga saya sebut bahwa pada tahun 1961 perkara begini berlaku. Juga dipersoalkan conflict of interest. Ada dia tidak timbul. Tuan Speaker. Timbul. Saya mencela. Tuan Speaker, ada conflict of interest. Kerana rekomendasi ada dibuat, saya di admonish. Dan itu adalah berdasarkan dengan perenggan 21 dalam laporan hak jabatan kuasa hak bebas. Saya baca laporan itu 21. Yang berhormat Bukit Gelugor telah secara berterusan menghina serta membuat dakwaan Yang Berhormat Tantri Pengerusi tidak tetap pendirian, indecisive dalam pengerusikan mesyuarat jabatan kuasa. Beliau turut melemparkan ungkapan kepada pengerusi seperti "You have been throwing tantrums." Muka-muka surat rujuk laporan proceeding 9 Jun tahun ini. Dan lagi satu, "You are indecisive. You are suffering from phobia. That I call you a dictator. You got it last time. It goes on and on. You make it clear. I call you a dictator. No one will. Action by you in Parliament and suspend me for 1 year. You tried that but you didn't succeed. You have been suffering from a phobia. You don't have to throw tantrums like that. Ini adalah sebab atas mana rekomendasi yang dibuat. Saya di admonish. Tuan Speaker. Ada conflict of interest. You're the subject matter. You are judge, jury and prosecutor. Ya, berhormat. You are judge, jury and prosecutor. Duduk yang berhormat. Duduk yang berhormat. Boleh kasih perkara yang sama. Saya buat ruling yang berhormat. Bukan ruling. Penjelasan atas apa jadi isi gunungan kanogon jangan apa yang saya baca. Duduk. Ya. Sudah. Perkara yang sama saja. Saya 2 minit saja. Yang berhormat. Sudah ada the same. Semua ini repetitif the same. No, this is different. Tuan Yang Dipertua 863. Kalau ada yang berhormat begini juga saya berbunyi dengan apa yang berlaku. Tuan Yang Dipertua, ini berkaitan dengan conflict of interest. 86.3 tolong baca. Ya, sesuatu penyata atau penyata khas jawatan kuasa pilihan hendaklah dikemukakan kepada majlis mesyuarat oleh pengerusi atau mana-mana ahli lain yang diwakilkan oleh jawatan kuasa. Maksudnya jelas, jawatan kuasa boleh buat laporan melalui pengerusi atau ahli lain yang diwakilkan. Di dalam kes ini, Permatampau, pengerusi buat keputusan, buat laporan sendiri. Sebab itu adalah jelas conflict of interest. You are sitting there, you have presented the report, you have made the recommendations. Sekarang you ingin pengurusikan mesyuarat ini. Inilah jelas conflict of interest. Sekiranya laporan dibuat oleh ahli lain dalam jawatan kuasa itu yang diwakilkan, mungkin tidak ada conflict of interest. Dalam kes ini, pengurusi ambil option itu. You yang buat. Anda sendiri yang buat laporan ini. Ditandatangan oleh pengerusi. Ya, yang berhormat. Tuan Yang Dipertua. Yang berhormat. Dan laporan yang berhormat. Yes. Jadi saya harap. Yang berhormat. Jadi saya habiskan. Saya harap Tuan Yang Dipertua ambil perkara ini dengan berat. You have the option of not creating the conflict of interest. Tetapi jawatan kuasa dengan dibekerjakan anda oleh anda telah mengambil keputusan. You did the report. You made the recommendations and this is what we are discussing today. Yang berhormat. Jadi saya harap. Tolonglah amalkan prinsip keadilan asasi, basic principles of natural justice. Saya dan Tuan Yang Dipertua, 86.3 is quite clear. Conflict of interest yang dibangkitkan oleh Bukit Gelugor adalah jelas. Anda sendiri yang bangkitkan, anda sendiri yang tulis itu. Dan saya ingin memohon dan cadangkan di sini,
Tuan Yang di-Pertua undur sebagai pengusi mesyuarat ini dan bawa kita ada timbalan speaker. Kita ada timbalan, dua timbalan speaker. Seorang yang ahli jawatan kuasa, seorang yang bukan ahli jawatan kuasa. Kita ada option lain supaya presiden ini boleh dijalankan tanpa konflik of interest. Boleh bagi pandangan Tan Sri. Boleh pandangan tujuh, Tan Sri. Tiga, Tan Sri. Sebelah tujuh, sini pula. Tan Sri 73 memberi satu ruang kepada yang berhormat Yang di-Pertua untuk menarik diri. Saya harap dia guna pakai. Saya heran. Adakah Yang Berhormat minat berada di sini kerana kepentingan yang lain? Kerana saya khawatir Tan Sri, the chair is no more respected. Kita ada dua lagi timbalan Yang di-Pertua. Bukankah mereka juga boleh mengambil alih ini? Yang Berhormat Tan Sri Speaker, you are a lawyer. What does it mean, judge, jury and prosecutor? You are doing exactly that. Basic first year yang law student will know. Yang Berhormat, I understand. Yang Berhormat, no, I understand. So. First year law student will know. Sudahlah, Ibu Barat, sudah. No, this go fundamental, Tan Sri. Fundamental. Very clear. Very clear. Macam mana Yang Berhormat, Tuan Speaker boleh... Tuan Speaker tidak membahas dan tidak mengundi. You know very well. Yang akan membahas bahawa itu adalah ahli majlis. Ahli Berhormat. Bagaimana Tuan Speaker berkata tidak adil? Sudahlah. Sudah. 73 tidak berlaku adil. Gives you the leeway. Seriously, dia tidak mengundi. 73 Tuan Speaker tidak mengundi dan tidak akan membahaskan. Dan Sri, adakah Dan Sri tidak percaya kepada Yang di-Pertua timbal yang berhormat? Don't break things like that, Yang Berhormat. Sudahlah Yang Berhormat. Sudahlah Ibu Barat. Sudahlah. Majority of the members Yang di-Pertua tidak percaya. Yang Berhormat, sudahlah. Apabila Yang Berhormat cakap begitu, bermana menghina lagi. Bukan, itu cerita lain, Tan Sri. Adakah itu sedemikian? Kerana conflict of interest is so clear, obvious. Tidak ada conflict of interest, Tuan Speaker. Lagi apa kita bercakap, Tan Sri? Tidak ada conflict of interest. Sudahlah, Yang Berhormat. Tan Sri, you're putting all to shame. Tidak akan membahaskan usul ini. Dari half a lawyer. Dan Tuan Speaker tidak akan membahaskan. Yang Berhormat, sudahlah, Yang Berhormat. Apa lagi sudah, Tan Sri? Don't speak. Kalau Tan Sri merujuk kepada 73, very clear, katakan tidak ada pelanggaran. Tan Sri can be relieved as Datuk Yang di-Pertua. Bukankah itu memberi satu peluang? Why don't Tan Sri exercise that? Tuan Speaker tidak perlu dengar itu sebab Tuan Speaker tidak berbahas. Bukan. Dia tidak akan mengeluarkan pandangan. Tan Sri, kita akan membahaskan. Jangan akan kita akui. Itu pun tak faham. I said, like, can I get yang mengundi kita bersama dengan Yang Berhormat Kanguru itu. Can I? Don't speak up. Kita dah membahaskan kita don't yang mengundi. Tan Sri Speaker tidak mengundi dan tidak membahaskan bagaimana Rembau. Tuduh tidak Rembau. Hadir. Carry on. Apa? Tak boleh, Tan Sri. Tan Sri. Saya Tan Sri. Pematang Pau, I give you the floor provided no more disturbance. Tan Sri, tak boleh begitu. Tan Sri, tak boleh begitu, Tan Sri. Tan Sri, I have always respected you. Tan Sri, Tan Sri, oleh karena Alia Yang Berhormat tidak juga mematuhi kepada arahan saya tidak beragama untuk gunakan kuasa saya. Dia akan ketika dalam dunia yang pertama untuk menggunakan kuasa saya semua. Tan Sri, Tan Sri, Tan Sri, we have always respected you. Tan Sri, we have always respected you. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri bersedia untuk saya menamakan satu-satu di bawah peraturan masyarakat 44 supaya mereka ini digantung. Semua. Oh, please, saya mau bisa sini. Gantung. 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 Gantung.
korban negara, korban negara. Bayar 20 juta dekat Hepco. Sudah, let them stop. So that we can proceed with the pavasan. Because you want to speak, you want to be invited. Mana menteri boleh buat macam ni? Menteri bagi menteri. Apa menteri boleh buat? Our life is not at the women fancy or minister. It is part of your contract. Alil yang berhormat, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Ahli-ahli yang berhormat. Setiap apa ahli yang berhormat lontar kepada saya beri penjelasan. Malangnya penjelasan saya tidak diterima. Salam. Ahli yang berhormat. Tidak terima. Authority. Don't speak that. Bang the water. Penjelasan Tantri, keputusan saya muktamad. Kalau ahli-ahli yang berhormat tidak juga mematuhi apa yang saya sebut, saya gunakan kuasa saya di bawah peraturan masyarakat 44. Nanti dulu. Peraturan masyarakat 44 mengatakan bahwa setelah sudah saya sebut nama ahli-ahli yang berhormat satu persatu, semua juga akan digantung. Kena mendalami kemudian jam paparan. Tansri boleh menggunakan budi bicara. Sila. Setiausaha saya mau nama semua ini supaya saya dapat sebut satu-satu. Boleh. Sebutkan untuk apa? Tansri. Tadi saya nampak Tansri terima. Tadi saya nampak Tansri speaker. Izinkan saya sambung. Yang berhormat pematang PAU, kesabaran saya sampai saya tidak tahu di tahap mana. Nanti dulu. Ada yang berhormat. Tantri bela menteri kerja raya. Saya bawa pusul ikut peraturan Tantri bela. Ahli yang berhormat. Pilihan saya satu lagi. Tanpa bahas undi. Kena ahli yang berhormat tidak minat. Mana boleh
Sila sila. Mana ada usul dia? Ini peraturan mana? Saya Tan Sri pun dapat. Tan Sri dapat arahan dari siapa? Tan Sri boleh saya sambung. Tan Sri arahan siapa tu? Tan Sri terima nota. Whose orders are you putting? Tan Sri boleh saya sambung. Tan Sri sampai arahan dari menteri ke? Ahli-ahli yang berhormat, oleh kerana saya nampak tidak ada di antara ahli yang berhormat yang sanggup untuk berbahas, semua arahan siapa? Tanggung yang arahan siapa? Yang berhormat, Tansi ambil arahan siapa? Tansi, arahan siapa? Tansi, you are taking instructions from who? From the minister. Tansi, I saw you receiving notes. You are taking instructions from the minister. Yeah, kangaroo. Tuan Ketua. Mengikut peraturan mesyuarat 27/3 peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat, saya mohon mencatat usul seperti berikut. Bahawa pada 3 Disember 2020 tak payahlah Timan Ahli Parlimen Kawasan Bukit Gulgo dan yang berhormat Tuan R.C. Warasa Ahli Parlimen Subang yang merupakan ahli-ahli kawasan hak dan kebebasan telah membuat kenyataan di luar Dewan berkenaan prosiding mesyuarat tetakuasa hak dan kebebasan yang menyentuh tentang keterangan dan surat yang dikemukakan semasa mesyuarat pada 3 Disember 2010 bahawa yang berhormat Tuan Muhammad Azmin bin Ali Ahli Parlimen Kawasan Gombak melalui pemberitahu bersurat bertarikh 6 Disember 2010 di bawah peraturan mesyuarat 18/1 telah menyentuh tentang keterangan dan surat yang dikemukakan semasa mesyuarat jawatankuasa hak dan kebebasan pada 3 Disember 2010 bahawa yang berhormat Bukit Gelugur, yang berhormat Subang dan yang berhormat Gombak telah melanggar peruntukan peraturan mesyuarat 85 iaitu keterangan yang diambil di hadapan sesebuah jawatankuasa pilihan dan apa-apa surat yang dikeluarkan kepadanya tidak boleh disiarkan oleh siapa jua sebelum jawatankuasa itu membawa penyata itu kepada majlis dan bahawa perbuatan yang amat berhormat yang berhormat Ahli Parlimen Kawasan Bukit Gelugur yang berhormat Ahli Parlimen Kawasan Subang dan yang berhormat Ahli Parlimen Kawasan Gombak adalah satu perbuatan menghina dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai Ahli Parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini. Maka inilah dipersetujui bahawa yang berhormat Ahli Parlimen Kawasan Bukit Gelugur, yang berhormat Ahli Parlimen Kawasan Subang dan yang berhormat Ahli Parlimen Kawasan Gombak hendaklah digantung daripada tugasnya sebagai Ahli Parlimen selama 6 bulan. Tuan Yang Ketua, saya mohon mencadangkan. Kenapa ada yang berhormat yang menyokong? Mau dibahas lagi ini? Ya, ya. Tuan Speaker, saya rasa ada kawan-kawan kalau tidak ada yang mau membahas, bagus, saya kemukakan. You have to supaya kita sila, no, sila, no, sila. Saya Tan Sri perlu ada perbahasan. Ah, sila. Ya, terima kasih. Sila, saya menyokong tu, Tan Sri betul. Ya, tenang.
Ini yang usul kedua. Saya sudah ini usul kedua Tan Sri. Sila. Usul kedua. Ya. Tak. Ini saya rasa perlu. Ya, terima kasih Menteri, terima kasih Speaker. Hari ini adalah sejarah yang paling hitam dalam sejarah Parlimen kita. Paling hitam. Hari-hari hitam. Saya tidak pernah melihat bagaimana kuasa-kuasa yang diperuntukkan di dalam peraturan mesyuarat diubah, diinterpretasikan mengikut fahaman politik, kepentingan cetek sesetengah pihak di pihak pembangkang. Saya telah membaca, Tan Sri, usul yang dibawa dan juga penyata maklumat, penyata-penyata yang telah dipersembahkan oleh jawatan kuasa hak dan kebebasan dan juga usul yang dibawa oleh menteri. Kita mendengar dan melihat, membaca penyata mesyuarat. Bila mana taktik untuk melengahkan mesyuarat, jawatan kuasa hak dan kebebasan telah digunakan oleh ahli-ahli daripada Subang dan Bukit Gelugur. Apa yang saya katakan taktik melengahkan filibuster, menidakkan satu usul yang telah dibawa ke majlis ini untuk mengarahkan jawatan kuasa hak dan kebebasan membuat pertimbangan sama ada yang berhormat Permatang Pau telah menyelewengkan keistimewaan yang diberi kepada beliau. Saya membaca, Tan Sri, bagaimana yang berhormat Permatang Pau mengatakan tidak diberi peluang. Saya tahu ini ada hubungan, walaupun usul ini yang saya ceritakan ini adalah usul yang pertama. Ada hubungan, hubung kaitnya, Tan Sri. Saya melihat bagaimana yang berhormat Permatang Pau dikatakan tidak diberi ruang untuk berucap, menjelaskan. Tetapi saya membaca penyata mesyuarat, Tan Sri. Penyata mesyuarat keempat-empat mesyuarat jawatan kuasa hak dan kebebasan. Terang dan jelas, beliau telah diberi peluang, tetapi taktik untuk melengahkan mesyuarat itu, taktik untuk melengah-lengahkan keputusan mesyuarat jawatan kuasa telah digunakan secara bertubi-tubi oleh yang berhormat daripada Subang dan Bukit Gelugur. Ini taktik yang mereka gunakan di merata tempat. Kita melihat di semasa perbicaraan mahkamah yang Permatang Pau juga digunakan taktik yang sama, melengah-lengahkan. Kota Belur, minta penjelasan sikit. Laluan sikit. Laluan. Perlu selama. Lenggong dulu. Okey. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Kota Belur. Taktik mau melengah-lengahkan yang mereka buat tidak ada sebab lain melainkan mahu mempertikaikan keputusan yang telah pun diputuskan oleh jawatan kuasa. Tapi yang lebih membimbangkan saya ialah budaya baru yang selama ini kalau kita lihat hanya berlaku di jalanan, di jalan-jalan raya, demonstrasi. Tapi ini budaya itu telah dibawa masuk dalam dewan yang mulia ini. Adakah ini contoh yang terbaik? Apakah ini boleh diikuti dan disaksikan oleh rakyat dalam negara ini? Kemuliaan dewan ini telah dicemari oleh Pakatan Rakyat pada hari ini. Saya nak tanya pandangan Kota Belur. Ulu Selangor, Tan Sri. Terima kasih. Apa yang mereka lakukan hari ini merupakan satu proses dengan sengaja. Dan saya rasa cara ini jugalah mereka menggunakan di semua mahkamah-mahkamah yang mereka ada. Segala apa yang mereka lakukan di mahkamah pun menggunakan cara yang sama. Tapi apa yang amat membimbangkan ialah dewan yang mulia ini telah diperkosakan oleh Pakatan Rakyat, Pakatan Pembangkang ini. Saya amat bersetuju dengan pandangan. Yang berhormat, saya ingatkan jangan gunakan perkataan-perkataan yang unparliamentary. Saya, kita mengikut arahan dan menghormati keputusan speaker yang bijaksana. Kota Belur. Tansi Betul. Saya pun membaca seperti Kota Belur segala beberapa tim yang saya dapat lihat di dalam proceeding itu. Terdapat perkara-perkara yang menghina institusi pengerusi jawatan kuasa dan juga Yang di-Pertua. Ya, kita tahu Yang di-Pertua mempunyai kesabaran yang tinggi. Tetapi dalam konteks institusi Yang di-Pertua Dewan Rakyat itu, kita rasa imej ini tercalar. Jadi saya pohon supaya Yang di-Pertua, yang berhormat Kota Belur, kalau dapat kita pertahankan
institusi yang dipertua Dewan Rakyat ini, yang saya lihat rata-rata mereka mencela. Ini bukan mencelah Tan Sri Ketua, mencela Tan Sri Ketua secara terbuka yang dilihat oleh rakyat di luar sana, yang mungkin akan menjejaskan kredibiliti dan integriti Dewan itu sendiri. Okey, saya minta jempol Tan Sri kalau boleh. Sila jempol. Terima kasih Kota Belud. Usul yang dibawa oleh Menteri pada hari ini ialah disebabkan oleh kegagalan Bukit Gelugur, Subang mentafsir tentang jawatan kuasa hak dan kebebasan, perbezaannya dengan Dewan ini dan juga mahkamah. Inilah punca masalah sehinggakan usul ini dibawa ke dalam Dewan. Sehinggakan berlaku perbuatan membocorkan rahsia. Perbuatan membocorkan rahsia ini tidak amanah. Dewan ini adalah Dewan Rakyat, kepunyaan rakyat. Integriti Dewan ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan integriti Dewan ini. Ianya adalah merupakan cetusan daripada permasalahan Permatang Pau yang berucap dalam Dewan ini, menuduh kononnya EPCO lah yang menasihatkan Perdana Menteri sehingga lahirnya idea Satu Malaysia. Ini sebenarnya adalah merupakan pembohongan yang dibawa ke dalam jawatan kuasa hak dan kebebasan juga. Setelah Permatang Pau diberikan hak untuk membela diri dalam Dewan ini pada 30 hari bulan Mac 2010, tetapi Permatang Pau gagal menjelaskan isu ini. Malahan kesempatan jempol, untuk Permatang Pau. Jempol, flow ini Kota Belud punya. Jangan lupa Kota Belud. Nanti saya jemput-jempol kalau jempol mau berucap. Jangan lupa Kota Belud. Saya amat setuju jempol. Jadi Kota Belud, bersetujukah Kota Belud bahawa masalah usul ini adalah merupakan mewujudkan persepsi kepada kerusi speaker supaya rakyat nampak bahawa ini adalah merupakan kononnya kelemahan speaker. Speaker tidak adil, tetapi nak bagi tahu seluruh rakyat Malaysia sebenarnya ini adalah merupakan kesalahan Permatang Pau dalam Dewan ini, dan Dewan memberikan amanah supaya Permatang Pau membela dirinya, tetapi dia gagal sehingga akan diletakkan dalam hak dan kebebasan yang juga dipengusikan oleh Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Kota Belud. Syabas jempol. Orang yang memahami atur cara Dewan kerana bekas Speaker Negeri Sembilan. Ayahanda saya, Sri Gading. Kalau boleh Tan Sri. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya Kota Belud. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Tan Sri. Tidak pernah Tan Sri. Satu penghinaan yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen kepada institusi Speaker Dewan Rakyat. Tidak pernah berlaku Tan Sri. Saya mengikuti daripada semalam sehingga hari ini. Perkara 36, 4, 5, 6, 7 dilanggar sewenang-wenang. Dan dalam perbahasan mereka nampaknya bukan soal pembangkang dengan parti pemerintah, tapi pembangkang dengan sifat keji mereka telah pun mengarahkan segala ucapan dan hujah menghina Tan Sri Speaker. Seolah-olah Tan Sri Speaker melakukan kesalahan, kesalahan yang tak dapat dimaafkan. Sedangkan yang saya tahu kami, ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, Tan Sri sentiasa berpandu kepada segala yang terakam dalam buku ini. Terima kasih. Tidak ada kesalahan apa-apa Tan Sri. Tapi pihak pembangkang mentafsirkan perkara-perkara dalam peraturan mesyuarat kita ini mengikut suka hati mereka. Kalau yang benar kepada mereka, mereka gunakan. Kalau yang salah kepada mereka, mereka ketepikan. Tafsir mereka ini Tan Sri. Kota Belud, Kota Belud, jangan lupa Kota Belud yang berhormat. Terima kasih Sri Gari. Saya bertanya kepada Kota Belud Tan Sri. Tapi oleh sebab adab, adab ahli parlimen yang menghadap Yang Dipertua, itu sebabnya saya menghadap muka saya kepada Yang Dipertua begitu bijaksana, didikasi, sabar dan satu sifat yang sangat hebat. Terima kasih. Yang terima saya kasih, bangga seluruh rakyat Malaysia, Kota Belud bangga dengan Tan Sri. Tan Sri lah menyelamatkan negara Malaysia. Terima kasih Kota Belud. Saya amat setuju Tan Sri. Tan Sri Speaker.
Maka itu sebabnya dalam peruntukan peraturan mesyuarat diwujudkan kuasa mutlak speaker. Kalau tidak, inilah yang berlaku. Apabila setiap keputusan yang dibuat oleh speaker diasak bertubi-tubi, seolah-olah speaker itu bias. Saya telah katakan tadi, usul ini dibawa kepada majlis. Yang membahaskan bukan tuan speaker, yang membahaskan ialah ahli-ahli majlis, termasuk pihak pembangkang. Dan selepas itu, speaker akan ajukan semula untuk pengundian. Speaker tidak mengundi. Bagaimana speaker boleh dikatakan bias? Itu sebabnya saya katakan tadi, peruntukan muktamad itu yang diperuntukkan di dalam peraturan mesyuarat itu memang ada kebaikannya. Kerana kalau tidak, inilah kangaroo court dikatakan ini betul-betul yang berhormat kangaroo. Jadi tuan speaker, apa yang saya ingin, saya telah membaca peraturan penyata mesyuarat tuan speaker. Saya telah melihat daripada awal tuan speaker dalam mesyuarat nombor 1. Saya telah tandakan di sini tuan speaker. Tuan speaker minta, boleh kutab lot. Sekejap, saya habiskan dulu poin ini kena bertangan. Tuan speaker berkali-kali mengatakan kepada ahli-ahli jawatan kuasa hak dan kebebasan. Saya harap, contohnya, tuan speaker mengalung-alungkan kehadiran yang berhormat Bukit Gelugur kerana hadir pada masa itu, kerana sebelum ini tidak mau mengiktiraf jawatan kuasa hak dan kebebasan. Tuan speaker di dalam laporan proceeding mengatakan, I hope you will be here forever. Maknanya sampailah habis mesyuarat. Dan setiap kali, boleh, Tuan Speaker mengatakan, Tuan Speaker akan berlaku adil, akan mendengar hujah-hujah mereka. Saya rasa ini adalah satu penghinaan yang teramat besar kepada institusi parlimen itu sendiri. Jadi saya minta satu lagi point sebelum saya beralih kepada kinabatangan. Masalahnya ialah pihak pembangkang mahu menyamakan parlimen ini dengan mahkamah. Ini masalah fundamental problem. Saya ingin rujuk kepada satu keputusan mahkamah, Tan Sri Speaker, kalau boleh. Saya tahu Yang Berhormat Tuan Gobind Singh membawa Yang Berhormat Puchong, Tuan Gobind Singh membawa satu kes kepada pengetahuan mahkamah tinggi tentang hukuman suspension beliau. Salah satu daripada hujah yang Arif Muhammad Arif bin Muhammad Yusof, Hakim Mahkamah Tinggi pada waktu itu, ialah by reason of the above, dengan izin, I am of the view and so I hold that the proceedings of the House in passing the motion to suspend the plaintiff, iaitu Yang Berhormat Puchong, from the House for a period of 12 months cannot be questioned by this court. Maknanya mahkamah sendiri tidak berani untuk mencampuri hal ehwal proceeding parlimen. Dan apabila Yang Berhormat Permatang Pau mahukan peguam berada di sisi beliau semasa proceeding jawatan kuasa hak dan kebebasan, saya membaca Tan Sri, pada awalnya Tan Sri membenarkan, budi bicara Tan Sri membenarkan bahawa Yang Berhormat Permatang Pau boleh membawa kaunsel beliau. Tetapi apabila Yang Berhormat Bukit Gelugur mendesak supaya kaunsel lawyer Yang Berhormat Permatang Pau itu dibenarkan untuk membawa soalan balas atau cross examination ataupun menyoal ahli-ahli majlis yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen, itu tidak boleh dibenarkan. Kalau hakim sendiri tidak berani untuk mencela kita, apa dia hak peguam Yang Berhormat Permatang Pau mau menyamakan taraf mereka dengan parlimen yang mulia ini? Sebab itu Tan Sri, saya ahli PAC, Public Accounts Committee. Di dalam jawatan kuasa Public Accounts Committee juga ada saksi-saksi yang kita benarkan membawa peguam. Tan Sri Chan Kon Choy membawa peguam dalam isu PKZ. Tun Ling Leong Sik decline counsel. Tak apalah, walaupun kita bagi kepada beliau untuk membawa peluang untuk membawa counsel. Tetapi dalam semua proceeding PAC Tan Sri, yang saya mesti ingatkan kepada Yang Berhormat Bukit Gelugur, bahawa proceeding PAC itu boleh digunapakai, apa-apa keterangan di situ boleh digunapakai dan dihujahkan di mahkamah nanti, incriminating mereka. Jadi dalam proceeding PAC Tan Sri,
tidak seorang pun hak peguam yang berani untuk menyoal balas ahli-ahli PAC, termasuk kawan-kawan kita daripada pihak pembangkang. Boleh, malah, malah yang berhormat, kalau kementerian diminta untuk hadir memberi keterangan, ya ya, saya lepas ini, diminta memberi keterangan di dalam PAC, membawa kaunsel kementerian, itu pun kaunsel tersebut tidak berhak untuk memberi soalan kecuali memberi nasihat kepada saksi untuk memberi keterangan. Silakan kita bertanya. Tak payahlah Tuan Sri. Kota Belud, Kota Belud, Tangga Batu, Tangga Batu. Tuan Sri Tua, Kota Belud, melihat daripada kronologi yang disebut oleh Kota Belud dan kita sama-sama hayati dalam berbetim ini, adakah yang berhormat Kota Belud boleh berpandangan sama seperti saya? Ini adalah kaedah mereka untuk mengalihkan tanggapan rakyat yang negatif, pertama terhadap pemilihan parti PKR baru-baru ini. Kota Belud dengar tak ni? Kota Belud tak dengar. Adakah ini sendiwara mereka untuk mengalih perhatian rakyat terhadap pemilihan parti mereka yang korup baru-baru ini? Terdapat pelbagai bentuk penipuan, laporan polis dan sebagainya. Jadi hari ini mereka mereka satu insiden yang mungkin akan dapat mengaburi mata rakyat terhadap kelemahan-kelemahan parti mereka. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Terima kasih, Tangga Batu. Saya rasa Kinan Batangan, Kinan Batangan, saya bagi peluang kepada Kinan Batangan. Oh, di sana. Okey. Tak apalah. Jadi saya merasakan Tan Sri, kita tidak boleh tunduk kepada desakan dan asakan begini, kerana ia akan merendahkan lagi taraf parlimen ini. Dan saya meminta supaya rakan-rakan di pihak sana menghormati peraturan mesyuarat. Tan Sri ada bertanya tadi kepada Yang Berhormat Permatang Pau, tunjukkan saya di mana keputusan saya ini melanggar peraturan mesyuarat. Itu tidak dapat dibuktikan oleh mereka. Mereka masih berhujah dari segi politik, kepentingan sempit. Kita bermesyuarat berdasarkan peraturan mesyuarat, seperti yang dikatakan oleh Tan Sri. Jadi saya menyokong sebenarnya penggantungan ketiga-tiga ahli parlimen ini kerana mereka telah melanggar peraturan yang telah ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Terima kasih. Saya mau dengar satu lagi daripada Pasir Mas, tetapi jangan terlampau pasal dada itu. Awas sikit. Terima kasih, Tan Sri Dipertua. Saya turut mengambil bahagian untuk membahas usul yang dibawa oleh Menteri. Walaupun keadaan kesihatan saya belum mengizinkan, tetapi atas rasa tanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen, saya wajib kena bercakap mengenai isu ini. Dan Tan Sri, saya bercakap ini sebagai ahli parlimen bebas, dan ucapan saya ini saya nak tuju pada rakyat Malaysia. Sebab usul ini yang ada kaitan dengan usul yang pertama tadi sudah barang tentu akan dibawa kepada rakyat, dan ianya akan dipergunakan sehabis-habisan untuk tujuan kepentingan politik. Saya tidak memihak pada mana-mana, cuma tinggal lagi untuk mendapat kebenaran, dan rakyat sendiri harus memberi pertimbangan kebenaran ini dengan yang betul, dengan cara yang betul. Dua malam lalu saya melalui satu kampung, satu tempat di Taman Melati. Ada satu ceramah yang dibuat oleh ketua pembangkang. Saya berhenti kereta, saya dengar dalam kereta. Baru dua malam lepas kehadirannya ribu. Dan saya dengar bagaimana ketua pembangkang bercakap memutarbelik isu-isu yang memang boleh mengelirukan rakyat. Dan hari ini kita lihat peristiwa yang berlaku dalam Dewan Rakyat pada hari ini cukup memalukan. Tetapi saya tidak terkejut, Datuk Yang Dipertuan, Yang Pertua, sebab mereka tidak ada pilihan. Ketua pembangkang tidak ada pilihan untuk survival politiknya, maka digunakan apa cara sekalipun untuk menutup kesilapan. Dalam hal ini, Datuk Yang Dipertua,
rakyat mesti diberitahu tentang usul yang dibetarkan ini. Pertama, apakah benar tuduhan ketua pembangkang bahawa satu Malaysia itu idea daripada APCO yang ditunjangi oleh Israel. Itu satu. Bahawa ianya tidak betul. Kedua, apabila dia dihadap ke jawatan kuasa hak kebebasan, apakah benar dia tidak diberi peluang untuk membela diri? Ha, itu yang kedua. Yang kita mesti yakin kepada pihak rakyat untuk rakyat tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak, rakyat akan keliru. Dan ketiga, apakah usul ini semata-mata nak menganiayai ketua pembangkang ataupun pihak pembangkang? Saya Tan Sri nak mengambil peluang di sini dulu nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Tan Sri. Sepanjang saya jadi ahli Dewan Rakyat sejak tahun 86 dulu, berhenti sepenggal dua, ialah dah banyak speaker kita ada, melihat gelagat ahli-ahli pembangkang hampir 70 orang ini. Saya ingin menyatakan bahawa Tan Sri memang seorang ahli, seorang speaker, seorang yang dipertua yang cukup berwibawa, sabar dan mampu menangani. Saya tak tahulah kalau orang lain jadi speaker. Ini saya ucap tahniah kepada Tan Sri. So Tan Sri tak usah rasa bimbang, tak usah rasa takut, sebab yang benar tetap benar, dan bagi kita kalau benar kita akan tetap pertahankan. Jadi Tan Sri betul, isu yang akur ini yang dibawa oleh ketua pembangkang, memang Anwar ni, ketua pembangkang ini, dia Tan Sri betul, dia kawan lama saya. Saya nak beritahu kepada Dewan Yang Mulia ni, tidak ada orang yang berkawan dengan ketua pembangkang selain daripada saya yang paling lama sekali. Sejak zaman universiti lagi. Dan saya satu ketika dulu meletakkan jiwa raga saya menyokong beliau sebagai idola dan bakal pemimpin negara dan bakal pemimpin ummah. Semalam, dua hari yang lepas saya baca dalam Akhbar Utusan Malaysia, saya tak pergi, saya pun dijemput. Ada seminar pluralism dan kemurtadan di Masjid Wilayah Persekutuan. Saya terperanjat bila saya tengok yang mempengerusikan majlis ini ialah Ustaz Haji Ismail Mina, iaitu sahabat ketua pembangkang waktu mengajar di Yayasan Anda dahulu dan cukup akrab, penyokongnya paling kuat. Tetapi akhirnya seminar itu mendedahkan gelagat ketua pembangkang dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama yang saya sendiri tidak sangka. Jadi Datuk Yedi Pertua, Tan Sri Yedi Pertua, dalam hal usul yang dibawa oleh menteri ini berkaitan dengan sebenarnya usul nombor satu, kita tidak ragu-ragu lagi bahawa sebenarnya saya percaya kalau betul tuduhan ketua pembangkang, tentu pihak kerajaan tidak akan bawa usul ini. Susah nak pertahankan. Sama juga dengan isu konspirasi, tidak mudah. Tapi kerajaan sanggup mempertahankan kerana kerajaan mungkin berkeyakinan dapat mempertahankan kebenarannya. Maka sebab itu, sekali lagi ketua pembangkang bermain politik dengan memperbesarkan isu akonunya dia tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya. Saya tengok ketua pembangkang ni, Permatang Pau ni, esok kalau dia matilah, bila berhadapan dengan muka nakir ni pun saya rasa dia minta tangguh pembicaraan ni. Dan saya nak tanya, bila bertemu dengan muka nakir nanti, bila bertemu dengan muka nakir nanti, saya nak tanya juga ketua pembangkang ni, boleh tak dia bawa peguam? Ha, boleh tak dia bawa peraturan mesyuarat? Boleh ke tidak? Sebab kita bertahu semalam bapa kepada Saiful terpaksa menghantar memorandum kepada Yang di-Pertua Agong memohon untuk mendapat keadilan supaya kini dapat dibicarakan dengan secepat mungkin. Berapa lama dah ditangguh-tangguh-tangguh. Sama dengan isu ini juga, dia dah tersilap cakap, dia dah tersilap dan tersasu buat tuduhan, maka tak ada pilihan, nak tutup balik. Jadi dia buatlah macam-macam angkara, tak dapat peluang lah, tak, kerana tak dapat bawa peguam untuk mengemukakan kes dia di depan jawatan kuasa hak kebebasan lah. Macam-macam angkara dia buat. Jadi esok saya tak heran jumpa bukan akhir esok, Abi tak tangguh. Saya ajak minta tangguh, nak bawa peguam.
Jadi cuma yang paling malang sekali, yang paling malang sekali Datuk Tan Sri Pertua, ialah rakyat Malaysia. Generasi muda rakyat Malaysia tidak mengenali siapa dia ketua pembangkang ini. Memang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada ketua pembangkang ini, seorang yang petah bercakap, seorang sebagai seorang orator. Memang dia kehebatan dia pandai bercakap, dan kehebatan yang diberi Allah Ta'ala kepada dia inilah dia pergunakan untuk kepentingan diri sehingga memutarbelik pemikiran rakyat Malaysia. Inilah yang tragedi bagi rakyat Malaysia. Bagaimana lagi kita dapat meyakini rakyat Malaysia bahawa ketua pembangkang ini memang pemimpin yang tidak berguna untuk rakyat dan negara? Ya, alhamdulillah. Tetapi kita tidak tahu. Terima kasih, Mas. Bagaimana? Ya. Itulah. Terima kasih sahabat saya, Terima kasih, Mas. Saya nak tanya soalan. Soal tuduhan yang dibuat oleh ketua pembangkang mengatakan bahawa beliau tidak ada apa-apa usaha yang dapat pertahankan diri dari segi peguam, kaunsel dan sebagainya. Apakah Yang Berhormat Pasir Mas sedar ataupun tidak bahawa dalam jawatan kuasa hak dan kebebasan antara ahli daripada pihak pembangkang, iaitu Yang Berhormat Bukit Gelugur, Yang Berhormat daripada Subang, adalah peguam bela yang terkenal di Malaysia. Peguam bela yang terkenal yang di luar Dewan menjadi peguam bela kepada Yang Berhormat Matang Paus ini. Jadi apakah sebenarnya hujah Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang mengatakan beliau tak dapat pertahankan diri dengan kaunsel-kaunsel yang hebat, sedangkan dalam jawatan kuasa itu sendiri terdiri daripada peguam bela yang terhebat dalam negara yang sudah lama mempertahankan Matang Paus. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Rembau. Dia tidak timbul soal ahli parlimen Gelugur ke Subang ni hebat dan sebagainya. Soalnya, isu yang dibawa oleh ketua pembangkang itu tak betul. Dia nak bela macam mana? Itu yang masalahnya. Bagi kehandalan macam mana pun peguam, isu itu tak betul. Jadi dia terpaksa reka lah. Dan reka-reka ni, sebagai seorang peguam nak cari sebab, nak tangguh, nak delay, nak tangguh. Mereka ni memang pakar lah. Memang pakar lah. Macam kapal sing ni, Bukit Gelugur ni, handal dia lah. Cuma malangnya saya dulu belajar undang-undang juga Yang Berhormat Rembau. Tapi separuh jalan tak, saya tukar kursus. Kalau saya habis belajar undang-undang dulu, saya lebih baik daripada Gelugur tu. Cuma nasib saya tak baik. Boleh tanya tak? Maksud saya tak faham. Maksud Yang Berhormat, kerana dia menipu sampaikan apa ni Bukit Gelugur dan apa Subang tak sanggup dan tak boleh nak bela dia, itu maksud dia? Memang betul, itu maksud saya aja. Itu yang menyebabkan berputar dan cara permainan itu. Dan saya tidak heranlah tengok dengan air muka dia ketua pembangkang kita. Tengok tak bisa tengok muka dia sekarang kan dulu lain betul. Jadi ialah macam pengikut-pengikut yang ramai-ramai ni, Tan Sri Pertua pun kita tak kecil hati lah ahli parlimen yang lain ni, sebab maklum sajalah survivor dia parti keadilan, parti PAS, pilihan raya ke-13 kena menang. Jadi nak tak nak untuk survive dia pun sokong lah. Mereka takkan jadi dapat jadi calon atas nama Barisan Nasional, so dia to go on lah. Jadi apa kita nak heran? Cuma yang saya katakan tadi, rakyat nak kena beritahu. Dan mereka akan gunakan habis-habis Tan Sri Pertua untuk memburuk Tan Sri Pertua. Bahawa speaker Dewan Rakyat zalim, tak adil dan dah ceramah nanti. Seperti saya dengar dua malam yang lalu. Memang dahsyat. Memang dahsyat. Dan orang ramai tak tahu kebenarannya. Ini, macam hari ini. Tentu akan masuk YouTube ni. TV PAS dah masuk pun dah, dan dengar sebelah pihak, dan dia tengok hebat Anwar Ibrahim tu, pembangkang hebat, pembangkang ni teruk, speaker Dewan Rakyat ni betul zalim. Inilah yang akan masuk dalam kepala rakyat nanti. Jadi macam mana nak tangani ni, macam mana nak kikis ini? Jadi saya harap jawapan menteri nanti, pihak RTM ke TV3 ke,
jangan beri apa ni orang kata buat liputan sekali lalu saja. Lepas tu tak ada dah. Dia kena berulang kali. Kena beri penjelasan betul-betul. Ha, kalau boleh RTM dengan TV3 atau sepamanya mana-mana lah. Saluran. Menteri ke kena appear ATV. Kena jelas betul-betul satu persatu. Keep on doing this supaya rakyat faham dan tidak keliru. Kalau tidak, berat tanggungannya nanti. Ya. Yeah. Terima kasih Tuan Sri Pertua, terima kasih sahabat saya. Saya tadi begitu tertarik dengan apa yang telah dibentangkan, yang telah diperkatakan oleh sahabat saya tadi tentang ada satu seminar mendedahkan tentang ketua pemangkang ni di Masjid Wilayah Persekutuan tu, salah saya. Jadi saya nak tanya yang berhormat, apa pendapat yang berhormat ni tentang ada juga parti yang mendakwa Islam sebagai perjuangan mereka ni, tetapi mereka masih lagi bersubahat dengan ketua pemangkang ni. Apa pendapat yang berhormat? Iyalah pendapat saya, karut lah. Apalagi memang karut lah. Jadi semua ni kerana kepentingan politik. Kita datang sini pertua, walaupun setiap pihak ada kepentingan politik, setiap individu, tak ada siapa yang tidak ada kepentingan. Tapi kita selalu mengingatkan diri kita, jangan kita meletakkan kepentingan diri saya lebih daripada kepentingan negara. Pasiman. At least. Pasiman. Ah, boleh mana bagus. Saya tertarik, Tansi Speaker, dengan ujah yang berkaitan ketua pembangkang yang dikatakan bahawa rakyat tidak tahu putar belit dan pembohongan beliau ni. Tapi adakah Pasiman sedar contoh seperti Bukit Glugor, sebenarnya dia tahu. Saya tengok rekod Hansard ni, pada 22 Oktober tahun 1997, di dalam dewan ini Bukit Glugor mengangkat kertas dan menyatakan bahawa dia ada surat sumpah berkenaan dengan perlakuan liwat oleh Permatang Pau, dan didesak kerajaan supaya siasat, supaya siasat. Kemudian tak berapa lama di Hotel Federal, di dalam sebuah program anjuran DAP, ramai orang. Sekali lagi dia bangun, tahun yang sama, dia bangun Bukit Glugor dan mendedahkan bahawa dia tahu tentang masalah liwat oleh Permatang Pau ini. Dan dalam mahkamah, saya masih ingat lagi selaku peguam Permatang Pau masa itu, bahawa Bukit Glugor adalah salah seorang peguam yang mewakili azizan mangsa liwat itu, menjadikan peguam negara masa itu membantah dia mewakili Permatang Pau. Baru tak baru ini, selepas peristiwa pembohongan 16 September terdedah, Bukit Glugor sekali lagi cara terbuka minta supaya ketua pembangkang ni, Permatang Pau, bertaubat dan mengunduh. Baru-baru ni WikiLeaks mendedahkan tentang pengetahuan bahagian risikan Singapura dan juga mantan Perdana Menteri Senior Minister Lee Kuan Yew, mereka mengetahui dan punya bukti teknikal tentang kegiatan homoseks Permatang Pau. Jadi pandangan Pasir Mas, dengan semua pengetahuan ini, makna kita boleh jelaslah bahawa DAP Bukit Glugor, Ipoh Barat, mentor dia Lee Kuan Yew, mentor dia, dia menyembah Lee Kuan Yew sampai dia sanggup buang kawan baik dia Fan Yu Teng, bekas ahli parlimen, hanya kerana mempertahankan Lee Kuan Yew. Tidakkah ini menimbulkan satu keraguan? Dengan pengetahuan mereka tu, adakah mereka mengugut atau meletakkan Permatang Pau di dalam genggaman mereka untuk agenda sempit mereka? Adakah itu yang Pasir Mas boleh kita rumuskan keadaan sekarang ni? Masih. Terima kasih, Pertua. Menjawab apa yang dipanggil oleh kulit bandar baru mengenai dengan Tasik Glugor. Memang dia tahu, tapi dia buat tak tahu tak buat macam mana. Ini pengetahuan ni. Ya. Ini Pasir Mas. Lipis.
Ya, ya. Terima kasih, Tan Sri Yang Ketua. Jadi saya nak bertanyalah pada Pak Simah ni, benarkah, ya? Benarkah suatu masa dulu Bukit Gelugur ni pernah mengatakan bahawa Ketua Pembangkang, Pematang Pau is nothing but trouble only to this country. Mohon penjelasan. Tan Sri betul, semuanya betul. Lipih pun betul, Kuala Bandar Baru pun betul. Ini perkara ulangan, perkara yang kita tahu dah lama berlaku. Dan bagi Gelugur ke Tasik Gelugur ke malah Menteri Besar Kelantan sendiri, ini dia kira guna-mengguna. Ketua Pembangkang nak guna, DAP nak guna apa ni, Tasik Gelugur, Tasik Gelugur nak guna Ketua Pembangkang, Ketua Pembangkang nak guna Parti PAS. Jadi masing-masing guna-mengguna. Yang jadi bengongnya kita, yang jadi susahnya rakyat. Ini sebenarnya agenda mereka ini. Sebab itu, Tan Sri Dipertua, sebenarnya kalau kita simpul cara ringkas, masalah negara kita ni, alhamdulillah, tak adalah macam gunung berapi ke, gempa bumi ke. Masalah kita masalah Ketua Pembangkang. Masalah dia seorang. Habis orang. Termasuk Tok Guru Kelantan pun jadi herok pitok. Mungkin dia hadiah daripada tu, gift of God. Itu sebabnya standard anugerah daripada Tuhan. Kalau pemberian daripada Allah Ta'ala, saya rasa tak jadi macam ni. Kalau pemberian daripada Lord Morgan, saya tak tahu. Sebab bila kita sebut pemberian minta, Tuhan ni, kita sebut mencerah Allah. Sikit pasal, mencerah sikit. Tak ada, Lord Morgan pun tak akan buat sedemikian. Saya pasti. Saya tak sedia betul. Saya sengaja sebut sebab saya nak tengok ada tak respon daripada MIC. Jadi alhamdulillah MIC dah jawab. Jadi saya tarik balik. Ini bukan benda Lok Murga, tak tahulah tuan daripada mana, tak tahulah. Apa dia? Daripada syaitan. Boleh tanya lah sikit. Boleh tanya. Ya. Yeah. Tadi saya dengar hujah yang memat cukup baik semenjak potong ni kan. Jadi pada depannya kita nampak banyak perkara yang berlaku yang sebenarnya sepatut mereka tak boleh bersama. Ya, daripada apa disebut daripada Kuala Bandar Baru, kemudian yang berhormat daripada mana Lipih kata bukan tanya gift of God ke, pun bukan gift of God. Agaknya benda ni sudah boleh baik ada belakang kira apa ke? Nak tanya. Memang betul lah apa yang dipanggil oleh Muhammad Menteri, sebab pakatan mereka ni mereka tak kisah depan belakang semua jadi. Sebab kalau tidak ada pakatan seumpama ini, dia tak kisah soal prinsip ke, moral ke, tak akan jadi. Tapi oleh kerana mereka memang tidak ada apa-apa juga garis panduan, dia tak kira. Depan, belakang, atas, bawah, semua jalan. Jadi ini yang jadi, saya tak ada maksud apa-apa Tan Sri. Saya hanya cakap, sebab kita tengok apa yang berlaku ni lama. Lama, bukan kata perkara ni baru. Kita kaji. Saya pun manusia juga, Allah juga tak sih betul. Tak suka juga buat tuduhan sesuka hati. Nah, tak nak esok kita pun semua mati. Tak ada pedah pun kita buat apa ni fitnah. Untunglah sehari dapat sokongan ke dapat pusing kepala rakyat. Tapi at the end of the day, kita akan mengandung Allah Ta'ala. Saya pun sejak buat pembedahan ni, lagi sah Tan Sri. Sama dengan Tan Sri pun buat juga. Macam-macam mimpi. Ya, tuan-tuan tak buat, tuan-tuan tak tahu. Bila buat baru kita tahu. Jadi saya sempat buat pembedahan ni, lagilah rasa naik geram Pak Ketua Pembangkang ni. Betul. Sebab sampai ke peringkat sekarang ni, dia dah letak satu keadaan, kalau dia tak jadi Perdana Menteri, Malaysia ni tak aman. Nobody. Maknanya tidak akan selesai selagi dia tak jadi Perdana Menteri. Bubur lah. Sekarang ni awak bawa Datuk Seri Najib, Tuan Razak ke, naik Tan Sri Mahyudin, siapa-siapa saja. Selagi dia tak jadi Perdana Menteri, tak betul lah Malaysia ni. Tak akan betul Malaysia. Jadi, di sini saya tengok, tindak tanduk dia ini daripada seorang pejuang Islam dulu masa pelajar, masa ABIN, kemudian masuk UMNO, keluar UMNO, tengok dia punya sejarah. Jadi saya tak heran lah. Ini setakat nak gantung 6 bulan lah. Kalau saya lah,
kalau saya lah jadi Perdana Menteri, tak tahu apa nak jadi yang ketua pembangkang. Betul. Bukan soal geram, tak ada. Sebab kita ni yang tahu, tak ada masalahnya. Kita yang tahu tindak tanduk politik dia, kita yang tahu perilakunya. Jadi bagi orang tak tahu, kita tak salah lah. Sebab itu, masalahnya sekarang ni bukan masalah ketua pembangkang lagi. Masalah macam mana kita nak yakinkan rakyat, contohnya usul pada hari ini. Bukan satu kezaliman. Bukan satu penyalahgunaan kuasa. Bukan kerana semata-mata nak gantung mereka ni 6 bulan. Tak ada beda pun. Tentu, kalau kita tengok apa yang jadi tadi, baik terpaksa bawa usul ni. Tak ada beda pun. Tapi kenapa terpaksa bawa usul ini? Kerana kita nak menjaga kemuliaan Dewan Rakyat. Betul atau tidak? Iaitu, setiap ahli Dewan Rakyat mesti tunjuk contoh dan tauladan. Dan nampak sangat, ketua pembangkang, termasuklah yang dicadang dalam usul yang kedua ini, tidak menghormati dan tidak menghargai titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, supaya kita sebagai ahli Dewan Rakyat mesti menghormati Dewan Rakyat, berbahas secara bertanggungjawab dan berhemat. Kalau nak tunjuk kurang ajar, siapa-siapa pun boleh tunjuk kurang ajar. Saya pun boleh tunjuk kurang ajar. Tak ada benda yang kita nak takut pun. Cuma kelakuan tu yang kita tak, kita rasa kita pandang jijik lah. Kita tidak boleh terima, ya. Terima kasih, Mas Mat. Terima kasih, Tan Sri Yang Tua. Saya tengok, Yang Mat Masih Mas, bukti-bukti dah cukup besar, cukup banyak. Jelas pada kita. Dan memang usul ni cukup tepat pada masanya. Cuma saya, Masih Mas, saya tengok ramai di penyokong mengikut dia ni. Yang ikut dia, keluar. Tapi sebahagian mereka ragu-ragu, Yang Mat. Saya nampak perhatikan tadi 2-3 orang, umpamanya. Apatah lagi apabila berhadapan dengan pernah yang dakwa dia bukan lagi orang Melayu. Saya ingat Presiden PAS. Dan juga Timbalan Presiden mempertahankan bahawa dia orang Melayu. Jadi saya nak minta pandangan Muhammad. Apakah pandangan Muhammad? Nasihat kepada sebahagian mereka yang dah wah-wah saya ikut ni. Supaya sebelum terlambat kembali. Dan juga nasihat kepada rakyat seperti mana Yang Muhammad sebutkan. Terima kasih. Tak sih betul. Respon pada soalan tadi. Memang mereka terpaksa bertindak demikian. Inilah masalah agenda kepentingan politik. Jadi mereka terpaksa patuh. Jadi betul tak betul mereka terpaksa patuh. Sebab itu saya sebut berulang kali, masalah kita, pada saya lah, masalah pada pandangan saya, bukan masalah mereka ini. Masalahnya nak memberi penjelasan yang sebaik mungkin supaya rakyat dapat memahaminya. Jadi Tan Sri Di-Pertuan, saya menyokong usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri atas dasar, atas prinsip kebenaran dan atas prinsip keadilan, dan juga menghormati peraturan Dewan Rakyat dan juga menjunjung kita, kedudukan kita sebagai ahli parlimen yang mesti bertanggungjawab kepada perjalanan mesyuarat. Terima kasih, saya menyokong. Tidak ada lagi orang berdiri, kena bertangan. Sila. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertuan. Saya terpanggil untuk turut membahas usul yang tadi bawa oleh Yang Berhormat Menteri. Dan saya melihat bahawa Dewan Rakyat ini perlu ada tahap prinsip yang kita perlu pertahankan. Ini ikuran daripada cadangan untuk jawatan kuasa membincang soal-soal tuduhan, ucapan hujah yang dilempar oleh ketua pembangkang bahawa kewujudan APKO untuk satu Malaysia, satu Israel ditiru dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa pengurusi jawatan kuasa, yaitu kebetulan Tan Sri Yang Di-Pertuan, saya berpuas hati sebab apabila jawatan kuasa ini melihat perlu dirujuk semula kepada majlis, bermakna kita harus menerima secara saksama. Majlis ini ahli Dewan Rakyat. Mungkin pembangkang terlihat bahawa apabila disebut dalam majlis, bermakna dia kira kita majoriti. Kita tidak sewenang-wenangnya menggunakan majoriti melulus sesuatu yang tidak ada pokok pangkalnya yang perlu dipertimbangkan. Dan soal menggantung ini, rasa saya, Tan Sri, perkara biasa. Cuba kita lihat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Dewan Undangan Negeri Selangor,
Dewan Undangan Negeri Kelantan, DPRAK dulu, Kedah. Berapa banyak orang barisan dia gantung? Ada yang satu tahun pun. Tidak juga kita keluar, tidak buat sepanduk berbaris demonstrasi di luar, di jalan raya. Ini tidak, saya nampak kalau rakyat lagi di negara ini boleh lagi tertipu dengan kepimpinan yang sebegini. Saya nampak rakyat sudah butalah hati mereka. Ya, sebab mereka harus melihat bagaimana kepimpinan yang sebenarnya. Apa yang dibawa oleh pembangkang, membawa sepanduk di luar, di mana keadilan? Apa keadilan? Parti dia keadilan rakyat pun tak ada keadilan pun. Pemilihan dia pun lintang pukang. Saya bukan membela yang dipertua, tetapi dari dulu 99 saya duduk sini, apabila yang dipertua koman, maka kita mendengar. Walaupun tidak semua saya setuju keputusan yang dipertua, speaker. Kadang-kadang saya rasa tidak kena tepatnya, tapi kita kena hormat kursi yang dipertua. Itu saja, siapapun duduk sana, sama saja. Tidak ada beja dia. Jadi oleh karena itu saya melihat bahawa perlu kebijaksanaan di kalangan kita. Bukan semata-mata kita mengundi pada hari ini sebab pembangkang keluar, arsip putih masuk. Mungkin dia mau dengar hujah saya, kalau dia mau tanya, saya bagi. Sebab dia ini raja tukang gantung di Selangor. Dia cadang orang gantung. Tak ada pun kita keluar, tak ada pun batu api. Jumpa rakyat. Oh, berlaku. Mau tanya kenapa? Mau tanya kah? Tapi kalau satu orang saya susah, saya orang ramai. Jadi kasih tebal-tebal sikit telinga lah seputih. Tansi Pertua, oleh kerana itu saya amat bersetuju usul ini perlu kita luluskan untuk memastikan bahawa dewan ini menjadi satu dewan yang dihormati oleh orang ramai. Kita tidak boleh bertolak ansur. Dalam cukuplah satu ketika dulu saya membawa usul di mana mereka membawa merekrut orang ramai mengguna dewan ini untuk berhujah politik mengganyang kerajaan. Cukup. Ini kali tidak akan ada lagi peluang sedemikian. Bye-bye seputih. Jangan balik kempen kuat-kuat. Ini semua salah pembangkang. Jadi ini harus kita jadikan sebagai satu garis panduan di masa akan datang. Bahawa siapa-siapa saja yang ditepati menyeliwing di dalam dewan ini, maka perlu berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang sebegini. Tidak semestinya dia ketua pembangkang. Tetapi siapa saja wakil-wakil rakyat, kita harus...